Mungkin ya, Mel. Mel. Good evening, Melinda speaking here. On behalf of OSI committee, it is my pleasure to welcome you here tonight in the OSI online talk series. I hope you enjoy your dinner already and ready to see the presentation. Amid this COVID-19 outbreak situation, hope everybody doing well. Stay at home and keep physical distancing. I would like to extend my to our sponsor, Noble Energy Resources, for funding this Zoom platform. With us together already joined some of the FOSI committees, Mas Erlangga, Pak Win, and Mas Riki, our General Secretary, and the rest will joining us soon. We're glad to inform you that we established the FOSI YouTube channel. We uploaded all the videos from the previous talk already. Subscribe and like the channel and say as get ready to be excited for a while. The topic will be 4-Act Dynamic of Western Sundaland. The registered participants is about 100, so we're waiting for the rest for joining us. Moving right along, it is now my pleasure to introduce our guest speaker. Really honored to have Dr. Maruf Mukti, currently a researcher at LIPI. Many thanks for sparing your time this evening. I believe most of you know him very well, even met him already. Later, I will let him to introduce himself prior to start the presentation as well. The materials, maybe if possible, we can get from him for our documentation. If anyone needs the material, please wait until the end of the session. We will send to you a bit later. Well, before I hand over to our guest speaker, as usual, please allow me to give you some rules. In order to make this meeting running smoothly, I would like to get your attention for a moment. First, I recommend all participants to mute the audio and switch off your video during explanation from presenter to maintain the good connection. Second, the presentation may be recorded for rescreening within the FOSI platform. Third, a Q&A box can be found in the icon panels, usually at the bottom of your screen. Enter your name for the committee. Later, Mas Riki will collect after the presentation. It will be answered live. Later, you might turn on your audio or video to deliver your questions. Last but not least, let's see how it goes, the presentation later on. If so many questions arises, then we can have a break in the middle of the presentation. So, well, ladies and gentlemen, please enjoy the talk and please welcome Mas Maruf Mukti. Silakan, Mas. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Melinda. Jadi perkenankan saya Ibu dan Bapak untuk mengambil waktu Ibu dan Bapak waktu istirahatnya sebenarnya, waktu setelah makan malam untuk sekitar 2 jam ke depan. Saya ingin coba berbagi mengenai dinamika 4-Act terutama di daerah Sundaland bagian barat. Jadi, sebentar. Oke, jadi outline dari apa yang ingin saya sampaikan malam ini. Jadi dari mulai dengan pendahuluan, kemudian saya ingin sedikit membahas tentang zona subduksi dan megatrust, kemudian tentang strain partitioning, slider plate, strike slip fault, kemudian juga yang lebih menarik juga adalah uplift dari 4-Act High dan juga subsidence dari basin itu sendiri. Dan terakhir, sedikit apa pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab dan harus kita coba pecahkan ke depannya. Mas Maruf, sorry, ya? Itu belum share screen ya, kayaknya. Oh, belum? Iya. Oh, maaf, maaf. Iya, sudah. Iya. Ya? Maaf, untuk dikasih tahu. Ya, jadi mungkin saya ulangi, jadi ini adalah outline dari apa yang ingin saya sampaikan malam ini. Dari pendahuluan sekilas mengenai 4-Act dan juga daerah Sundaland bagian barat, kemudian mengenai zona subduksi dan juga megatrust, kemudian mengenai slider plate,
strength partitioning, slice-slick fold, dan juga mengenai uplift di frog high dan subsidence di basinnya. Dan terakhir, kira-kira kita tutup dengan beberapa pertanyaan, apa sih yang mungkin masih bisa kita lakukan dan apa yang belum terjawab selama ini. Nah, jadi forearm sebenarnya adalah dengan bahasa lain adalah arc to trench cap, jadi daerah antara arc dengan trench, jadi antara volcanic arc, busur, sampai ke trench di selatannya, di lebih ke dalamnya, ke ocean. Nah, di antaranya kita mempunyai di sini adalah ada basin, kemudian kita punya forearc high, yang di dalamnya juga termasuk prisma crisi. Dan semua ini terbentuk karena akibat dari pertemuan antara oceanik yang subduk, yang nyusup di bawah kontinental. Dan proses ini menyebabkan terjadinya, terbentuknya zona seismogenik. Ini, saya ganti pointernya. Nah, sini. Jadi, membentuk di sini adalah seismogenic zone, yaitu zona di mana terbentuk kegempaan, di mana energi terlepaskan akibat pertemuan antara oceanik dan kontinental ini. Selain itu, forearc juga adalah tempat di mana sedimen yang berasal dari source-nya, dari hinterland, yang bagian sini adalah terangkat, kemudian tererosi, dan mengendapkan sedimen di sini. Jadi, dari source ke sink. Dan untuk daerah yang mungkin tidak mempunyai frog high, maka sedimen tersebut dapat menerus sampai ke palum. Selain itu, ada juga satu elemen yang cukup penting, yaitu adalah frog high atau outer frog high atau outer arc high atau apapun lah namanya. Intinya adalah tinggian yang ada berada di depan frog ini dan menghalangi si frog untuk dapat berkomunikasi dengan trench di sini. Jadi ini kira-kira tiga elemen yang penting dan akan coba kita bahas malam ini. Nah, jadi tadi kita lihat gambar di mana di bawah forearc high itu ada Kreisner wedge. Tapi ternyata belakang ini dengan berkembangnya penelitian yang ada di belahan dunia ini, ternyata tidak semuanya zona subduksi itu ada bersifat accretionary. Ada juga ternyata yang bersifat erosion. Jadi ada accretionary dan erosion margin. Nah, yang akresi ini bisa kita lihat sketsanya di sini. Jadi di depannya terdapat prisma akresi, yang di belakangnya ada continental backstop. Dan biasanya sih di sini slope-nya tidak begitu curam. Sedangkan yang satu lagi ada yang namanya yang erosion. Jadi erosi lebih berperan penting dibandingkan dengan akresi. Akresi mungkin ada, tapi sedikit saja di depannya. Sehingga bisa terlihat slope-nya lumayan steep dan deformasi yang terjadi cukup berbeda dengan yang di akresi. Akresi didominasi oleh thrusting. Kalau sini normal fold. Nah, ini gambar dari Cliff dan Vanucci yang mencoba mereview semua penelitian tentang forearc dan mereka coba tulis di paper ini. Nah, bagaimana sekarang distribusi dari keberadaan zona subduksi baik yang erosi ataupun yang akresi. Yang akresi kita lihat ini yang ada di tepi Indonesia, tapi begitu kita bergeser ke timur dan naik ke atas, berubah semuanya menjadi erosi. Kemudian apabila kita pindah ke Amerika Selatan, dimulai katanya ini adalah didominasi oleh yang akresi, tapi begitu ke atas dia menjadi lebih erosi dan berubah lagi menjadi akresi. Dan begitu pula di beberapa tempat yang lain. Nah, katanya, jadi berdasarkan Cliff dan Vanucci ini, jadi untuk yang akresi biasanya untuk konvergensi atau pertemuan yang cukup lambat, itu di bawah 7 cm per tahun, dan sedimen yang ada di palu itu lebih tebal dari 1 km. Sedangkan untuk yang erosi, katanya adalah biasanya umumnya terdapat di daerah yang konvergensinya cepat lebih dari 6, dan sedimen yang ada di trench cukup tipis. Nah, bila kita lihat lagi ke tahun 70-an, di mana Dickinson, Seeley, dan teman-temannya mencoba memformulasikan dan mencoba meneliti
berbagai macam hal proses yang terjadi di VOARC, mereka mengajukan bahwa sebenarnya proses yang penting adalah di the VOARC adalah basin marginnya karena bergerak ke arah lautnya dan bersamaan dengan pertumbuhan prisma krisi. Selain itu, jadi ada dua hal yaitu pertumbuhan dari cekungan basinnya dan growth dari wedge-nya. Jadi pertumbuhan dari accretional wedge. Jadi kalau akresi ada seaward accreting dan juga ada underplating. Itu dari tahun 70-an, 80-an dan semakin berkembang. Ada juga misalkan ini dari paper yang cukup baru, keluar dari kolega di Jepang. Dia dan teman-temannya mencoba mereview dan melakukan sedikit eksperimen. Maaf ini terlalu banyak teks, jadi intinya adalah semua proses yang ada di situ tergantung dari properti dari wedge-nya dan di kolomongnya, yang di dalamnya ada friction, cohesion, fluid, light corrosion, isostatic response, dan juga proses-proses yang eksternal. Nah, si eksternal proses ini juga banyak sekali proses di dalamnya. Nah, tapi untuk malam ini saya tidak akan membahas begitu jauh dan detail tentang hal semua ini, tapi mungkin akan lebih membahas itu tadi dua hal yang seperti diformulasikan oleh Dickinson Sealy dan teman-temannya, pertumbuhan dari basinnya dan pertumbuhan dari Foraki atau prisma krisinya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana Sundaland bagian barat. Jadi mulai sebenarnya maksudnya dimulai dari Andaman ya di utara. Maaf ini tidak kebagian tempat di sini. Nah, bagian itu jatuhnya India. Jadi kita mulai saja dari Sumatera dan juga Jawa. Jadi si aktif margin Sundaland ini memang benar-benar aktif, terbukti dengan kita bisa lihat ini adalah sebaran kejadian gempa yang terjadi baik dalam catatan seismogram ataupun catatan gempa-gempa purba yang didapatkan dari paleogeodesi. Nah, kita bisa lihat ini yang paling besar di abad ini yaitu gempa Aceh tahun 2004 dan dia mempunyai rupture atau daerah sobekan yang sangat panjang, jadi sampai sekitar 1300 dari mulai Sumatera sampai ke Andaman. Nah, selain juga menghasilkan banyak gempa, daerah ini juga merupakan tempat di mana sedimen berkumpul di dalam basin-basin yang kita lihat di dalam batimetri ini. Nah, tadi ada disebutkan tuh plate convergence, angle dari plate convergence dan juga cepatannya itu berpengaruh. Ternyata di sini juga di bagian barat dengan di timurnya itu berbeda karena di sebelah sini adalah oblik dan di sini adalah frontal. Nah, kita coba lihat lagi bahwa sebenarnya para peneliti telah mencoba mengubuk-ubuk daerah kita ini dari sejak lama. Kalau perlu kita mulai lagi dari yang misalkan dari geologi Belanda, tapi apa yang saya lihatkan ini mulai setidaknya dari tahun 70-an, dari mulai Pak Hamilton dan teman-temannya. Jadi ini adalah proyek antara Indonesia dan Amerika. Jadi Amerika membawa banyak para peneliti untuk masuk ke Indonesia dan meneliti daerah ini Indonesia. Dan termasuk salah satunya adalah di Sundaland. Dan ini adalah peta yang dihasilkan oleh mereka. Jadi ini adalah pre-Cenozoic tectonic element dan ini adalah pre-Sendai peta tektonik masa kini. Saya tidak akan membahas detailnya, cuma memperlihatkan bahwa apa yang telah bahwa sebenarnya dari ini telah sangat menarik para peneliti dari luar dan juga dari tentunya dari kita untuk mencoba mengeksplor apa sih yang ada di daerah kita. Nah, ini adalah contoh dari data-data yang diakuisisi pada saat itu, data-data baik geologi, baik juga geofisika. Di sini ada seismik refleksi. Ini ada pemodelan geofisik gravity, kemudian ini adalah hasil dari refraksi dan ini sketch yang menggambarkan hasil dari mereka dapatkan. Itu sekitar tahun 80-an. Dari grupnya, kebanyakan grupnya Amerika, karena memang yang punya proyeknya Amerika dengan Indonesia. Ya. Kemudian pada tahun 2004, jadi gempa yang sangat besar dan memberikan pelajaran buat kita dan momen itu juga merubah perhatian para peneliti kebumian terutama yang terkait mempelajari gempa. Mereka berbondong-bondong masuk ke Indonesia dan mencoba untuk mengakuisisi data untuk memecahkan misteri di balik gempa ini. Jadi ini bisa kita lihat ini misalkan data
ini misalkan plot dari sebaran gempa gempa 2004 dan ini adalah gempa 2005. Ini contoh seismik yang diakuisisi oleh kawan-kawan kita dari luar negeri. Kemudian ini contoh batimetri, ini pemodelan tomografi, ini gabungan dari refraksi, refleksi, dan segala macam. Jadi setelah gempa ini cukup menjadi suatu titik di mana semua orang mencoba untuk banyak mempelajari tentang zona subduksi. Nah, itu tadi sedikit gambaran untuk pendahuluannya, pembukanya. Kita coba masuk ke poin pertama, yaitu mengenai zona subduksi dan megatrust. Jadi, apa yang terjadi di zona subduksi, seperti tadi sketsa yang kita lihat di depan, adalah zona seismogenik, di mana zona di mana kegempaan itu dapat terbentuk. Nah, ini adalah kompilasi yang dibuat oleh Kopp dari Jerman. Dia mencoba membandingkan zona seismogenik yang ada di Sumatera, ini terutama dekat dengan pusat gempa tahun 2004, kemudian ini adalah dekat dengan pusat gempa 2005, kemudian ini di selatan Jawa, dan ini di Lombok. Satu hal yang bisa kita lihat, zona seismogenik yang diambil mulai dari perbatasan antara crust dengan mantel sampai ke updip-nya yang low, dan ternyata si seismogeniknya makin lama makin menyempit. Dan apabila kita lihat, memang prisma akresinya pun memang daerahnya juga makin menyempit. Nah, dan itu sudah menjadi banyak pemahaman orang bahwa zona seismogenik itu bermula dari sini, karena memang inilah daerah yang rigid di mana terjadi proses deformasi yang brittle karena ke bawahnya lebih ductile. Akan tetapi ternyata Sumatera adalah suatu contoh yang unik. Ini adalah salah satu pekerjaan dari timnya Prancis, tapi di dalamnya sebenarnya berbagai peneliti dari berbagai background negara. Dan mereka melakukan akuisisi di sini di dekat zona gempa 2004 tersebut untuk melihat konfigurasi secara keras bagaimana elemen-elemen yang ada di situ. Jadi dari oceanic crust, continental backstop, mantel, dan juga prisma akresi. Satu hal yang menarik adalah ini. Jadi ini adalah hipocenter dari gempa 2004 dan dia jauh-jauh lebih dari apa yang diyakini oleh para peneliti terutama para seismologis bahwa zona seismogenik yang harusnya di sini ternyata dia inisiasinya di sini. Atau pecahnya justru mulainya dari mantel. Ini contoh dari Martin. Dia menggambarkan bahwa ya memang lock zone-nya itu di sini biasanya. Karena kalau dari mulai perbatasan dengan mantel biasanya aseismik. Nah, jadi ya memang ini ternyata Sumatera kita atau Sundaland kita unik. Kita lihat contoh yang lain lagi. Dari Sumatera juga kita bisa belajar bahwa gempa-gempa bisa tersegmentasi dan itu pengaruhnya bisa dari apa yang masuk di bawah prisma akresi atau berada di bawah forearm. Jadi ini adalah sebaran gempa magnitude lebih dari 5 dan ini adalah sebaran kegempaan rupture zona-zona gempa yang lama. Dan di titik ini kita bisa melihat ada lubang di mana tidak terjadi kegempaan dan kita bilang ini seismic gap. Ternyata kebetulan memang kita memiliki data seismik yang cukup dalam sampai 20 second dan ternyata di daerah di mana kita melihat seismik gap ini di bawahnya si oceanic crust ini melandai dan ternyata dia lebih tebal dibandingkan yang lain. Ini jadi zoom dari gambar di atas ini. Tepat di atas zona di mana kita melihat tidak ada kegempaan. Jadi di sini dia diajukan bahwa apa yang masuk di bawah forearm itu bisa menjadi barrier untuk gempa bumi sehingga gempa yang terjadi tersegmentasi.
Kemudian kita melihat contoh yang lain bahwa selain zona itu apa gempa itu terjadi di zona tadi seismogenik di interplate yaitu di antara lempeng oseanik dan juga kontinen. Contoh dari gempa bumi tahun 2000 yang dengan focal mechanism oblique agak-agak strike slip ini, dia ternyata dia jauh di bawah zona subduksi dan dia bukan thrust. Jadi ini adalah dari Abercrombie, seismologis dari Inggris, dan dia mencoba melihat, dia merelokasi, kemudian memplot, dan dia memperlihatkan bahwa si gempa ini terjadi di bawah dari, jadi ini adalah kira-kira interface-nya, interplate, dan ini si gempa yang terjadi. Jadi dia berada cukup di bawah. Dan apa yang kita lihat ternyata di dalam oceanic ini, nah ini adalah Engano, jadi kira-kira ini Engano di sini, di peta ini, dan ini di indeks peta, kita bisa melihat ada fracture zone yang belum terpetakan di sini. Padahal ini adalah pekerjaan dari kawan tahun 2013, tapi sayang mungkin karena data magnetiknya di sini tidak ada, jadi mereka tidak bisa memetakan si fault yang mungkin bertanggung jawab terhadap gempa bumi tahun 2000 di Bengkulu itu. Nah, selain tadi kita melihat bagaimana keunikan gempa itu bisa terinisiasi di mantau, kemudian ada sedimentasi, ada juga tadi gempa bumi yang memang sebenarnya di akibat di intraslam tapi di dalam oseanik. Sumatera juga memberikan kesempatan untuk kita belajar. Jadi ini adalah dari pekerjaan grupnya Pak Dani dan teman-temannya, Kerry. Jadi mereka memetakan koral yang mati yang terangkat akibat gempa. Dan mereka mencoba melihat sebarannya dan mencoba melihat pola waktunya. Mereka mengambil koralnya, mereka dating, jadi koral-koral yang mati tersebut, dan ternyata memberikan pola, ada siklus yang terjadi. Jadi sekitar dalam 700 tahun ini ternyata terjadi ada siklus di mana ada saat-saat tertentu gempa itu terjadi. Jadi, dan ini adalah yang terakhir yang sekitar tahun 2000, dan berdasarkan perhitungan mereka, gempa yang terjadi pada tahun 2007 itu masih banyak menyisakan potensi energi yang akan keluar dan entah kapan. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh keunikan untuk zona subduksi kita. Banyak, mungkin banyak lagi yang lain. Nah, ini adalah juga di selatan Jawa. Jadi tadi kita melihat bahwa subduksi Simaon, jadi penebalan di crust oceanic itu bisa menyebabkan barrier. Ternyata ketika dia masuk di selatan Jawa, dia justru menyebabkan gempa yang besar. Jadi dia tidak memecah zona kegempaan, tapi dia membuat gempa dan itu cukup besar. Nah, ini contohnya, jadi gempa tahun 94 kalau tidak salah, jadi 7,8, jadi cukup besar di sini. Nah, jadi menurut mereka gempa ini menurut Abercrombie dan teman-temannya, jadi Simaon ya apa Wyot yang gunung di bawah laut ini ketika masuk justru dia menyebabkan kegempaan. Jadi di satu sisi dia bisa menjadi barrier, satu sisi dia juga bisa menyebabkan gempa itu sendiri. Jadi cukup unik. Nah, itu sekilas mengenai zona subduksi. Kita coba melihat ke bagian berikutnya yaitu tentang strain partitioning, di mana strain itu terbagi, kemudian sliver plate, jadi plate-plate kecil yang bergerak satu sama lain, kemudian juga gempa sesar-sesar strike slip yang cukup besar yang berdominasi di daerah Sundaland bagian barat ini. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa apa yang terjadi di depannya Sumatera adalah subduksi yang bersifat miring karena pertemuannya membentuk sudut. Dia tidak tegak lurus dengan angle dari konvergensinya. Ini adalah peta klasik dari Pak Hatir tahun 70-an. Dan beliau telah memetakan adanya sesar-sesar Sumatera. Jadi, di daerah di mana subduksi itu oblik, strain yang terjadi itu akan terbagi dua. Jadi, yang terbagi satu yang bersifat frontal di trench-nya, dan akan terbentuk satu lagi di bagian belakangnya. Dan ini juga ternyata sudah dibuktikan di tempat-tempat yang lain yang juga memang oblik. Jadi ini dari Fis tahun 70-an. Jadi sebenarnya ini cukup mengagumkan. Jadi walaupun ini sangat berjauhan zaman dulu dan tahun 70-an itu untuk mencari
referensi hasil penelitian orang lain itu cukup susah, tidak semudah sekarang. Tapi jika kita lihat, kurun waktunya cukup sama. Jadi tahun 70-an, Fis di luar sana dia mencoba berpropos itu, dan Pak Katili sini mempropos dengan sesar Sumateranya. Nah, kemudian 30 tahun kemudian, Kerry dan Padani mencoba mendetilkan apa yang terjadi di sepanjang sesar Sumatera. Jadi sesar ini yang diyakini terjadi akibat strain partitioning dari konvergensi yang bersifat oblik di depan Sumatera ini. Dan mereka memetakan dengan detail sehingga menghasilkan pengamatan mereka adalah 20 segmen yang mulai dari utara, kemudian di tengah, dan juga sampai di Selat Sunda. Di sini. Nah, tadi kita lihat dengan konsep strain partitioning, jadi ada yang bersifat frontal di trans dan side slip di bagian di dekat dengan arc-nya. Nah, tahun 90-an, tim dari Prancis juga mencoba mengakuisisi data di sepanjang Sumatera, terutama di daerah dekat Mentawai. Dan kemudian mereka menemukan bahwa mereka juga melihat ada struktur-struktur antiklin yang cukup dominan di laut ini, di antara Porak High dan Porak Basin. Dan mereka menamakannya dengan sebagai Mentawai Fault Zone, dan mereka interpretasikan bahwa antiklin-antiklin ini adalah manifestasi dari sesar-sesar strike slip yang terbentuk sebagai pasangan dari sesar Sumatera. Jadi strain partitioning yang setidaknya dikeluarkan oleh Fis tahun 70-an, mereka coba update, dan bahwasannya tidak hanya di bagian dekat dengan arc sesar strike slip terbentuk, bahkan di dekat dengan trench pun sesar besar tersebut juga terbentuk. Nah, kemudian tim masih dari Prancis juga, mereka mencoba mungkin melebarkan pengamatan mereka jauh ke utara, dan terutama di daerah Simele, Aceh ke atas. Dan mereka mengobservasi masih di tempat sini, dan mereka menemukan ini ada antiklin-antiklin dan thrusting. Yang mereka interpretasikan itu adalah bagian dari struktur yang membatasi antara Porak High dan Basin. Dan kemudian mereka mencoba mengembangkan konsep yang dikeluarkan oleh Fitz dan kawan-kawan, dan juga oleh yang sebelumnya kawannya, Michel Diamond, bahwa sebenarnya di antara Porak High dan Volcanic Arc ada plates, potongan-potongan plates yang bergerak, dan pergerakannya cukup berbeda kecepatannya, sehingga katanya kalau kata ada seismologis bilang bahwa di fork ini adalah stretching karena kecepatannya lebih jauh tinggi di utara dibandingkan yang di selatan berdasarkan data GPS pada tahun 80-an. Nah, mulai berlanjut lagi, ini adalah data-data yang diakuisisi tahun 2008 kalau tidak salah dari tim Jerman, jadi pasca terjadinya gempa besar 2006 itu. Jadi mereka mengakuisisi data di daerah Sumatera bagian utara di Poraknya. Kira-kira ini daerahnya. Sebenarnya mereka tidak hanya di utara tapi juga jauh sampai ke selatan, tapi dalam beberapa plus yang berbeda. Dan sebelumnya juga di sini sudah lebih dulu mereka mengakuisisi. Dan hasil pengamatan mereka di beberapa line yang memang di sepanjang sesar ini, mereka menemukan antiklin-antiklin yang menjadi batas antara, tidak sebenarnya tidak hanya batas, karena memang itu sebenarnya berada di dalam Fork Basin. Begitu pula ini di lebih ke utara, jadi sebenarnya terjadinya di Basin, bukan di Fork High-nya. Nah, dari apa yang mereka amati, mereka mencoba untuk mengembangkan lagi konsep si Cypher Plates ini, bahwasanya di sepanjang Forak Sumatera ini berkembang duplex. Jadi ada dua sesar strike slip besar yang menyebabkan terjadi bentuk-bentuk duplex di mana sesar-sesar strike slip itu juga memotong di antaranya. Dan ini adalah apa yang mereka ajukan, bagaimana perkembangannya sesuai waktu. Jadi tadi kita bisa melihat mulai dari yang dikejar oleh tim Amerika, kemudian tim Prancis, dan ini tim dari Jerman. Mereka sepertinya berlomba-lomba untuk mengembangkan konsep yang ada melalui pengamatan dan akuisisi data yang baru.
Nah, terus bagaimana jika kita masuk ke daerah transisi antara Sumatera dan Jawa? Kebetulan di daerah transisi tersebut, sesar Sumatera itu juga berakhir. Jadi sesar yang di Pulau Sumatera itu relatif berada dekat dengan volcanic arc, ketika mereka masuk ke Jawa, dia bergerak menjauh. Ya mungkin karena obliquity-nya kan sudah berubah. Jadi di sini dia bergerak menjauhi arc, jadi yang ini titik-titik gunung api, dan ini adalah sesar Sumatera. Jadi dia lari jauh ke lebih ke trench, dan bisa lihat di sini ini adalah four arc-nya di Selat Sunda, four arc yang cukup sangat sempit jika dibandingkan dengan di Sumatera ataupun di Jawa. Nah, dan itu pengamatan berdasarkan batimetri yang dilakukan oleh Kerry dan Padani. Dan apabila kita beruntung, kita bisa akses untuk melihat batimetri, dan kita melihat bahwasanya di dalam di Selat Sunda itu sekitar dari barat dari Krakatau kita melihat ada cekungan dengan batas tepian kiri dan kanan, timur dan baratnya, dan juga tinggian-tinggian di tengahnya. Menarik. Jadi ini penambahan dari Pulau Pat yang memang sudah diajukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mulai dari tahun 90-an. Dan ini apa yang saya coba gambarkan lagi di sini adalah bahwasanya ada beberapa yang menarik si batasnya, si basin sidewall faultnya itu lebih ke dalam. Padahal sebenarnya dia tetap menerus ke selatan seperti bentuk Pulau Pat normal pada umumnya. Jadi ini adalah berdasarkan seismiknya Jerman tahun 2000. Sebenarnya akuisisinya sih tahun 98, tapi kemudian dipublikasi oleh Pak Susilo dan teman-teman kolega dari Jermannya tahun 2009. Dan ini sebenarnya sesarnya ada di amati oleh mereka, cuman mereka menganggap itu bukan bagian dari yang ada di utaranya. Kalau misalnya ini justru memang ini bagiannya, jadi walaupun memang di bawah, di atas dari sesar ini, bounding fault-nya ini, sedimentasi terus berlanjut. Jadi inilah gambaran penampang, ada West Mangku bagian barat dan East Mangku, dan ini ada horse di tengah-tengah yang kemungkinan ada juga aktivitas volcanism atau magmatism di bawahnya. Nah, penerusan dari si Pulau Pat tersebut, Pulau Pat kan berarti kibat step of 4 atau loncat dari kiri. Jadi dia di Sumatera berada di sini, lebih ke timurnya, sedangkan begitu di Selat Sunda dia pindah lebih ke barat. Ini adalah dari batimetri, ini adalah penampakannya. Digermati dengan perspektif 3D, bisa melihat torehan yang cukup signifikan. Ini miring ke timur dan ini miring ke barat. Jadi ada perubahan polarity yang tipikal bisa kita lihat dari sesar strike slip. Sedangkan ini adalah bagian-bagian dari zona prisma akresi. Jadi ini petanya. Jadi ini adalah kelurusannya yang kita coba trace. Dan titik-titik ini adalah titik-titik kegempaan. Jadi yang putih ini adalah the background dari datanya Engdahl yang bisa kita download. Dari mulai tahun 60-an sampai 2007 atau berapa, saya lupa. Dan kemudian yang berwarna ini adalah yang diakuisisi cukup baru, kalau tidak salah dari timnya Prancis atau Jerman. Maafkan saya lupa, yang kemudian diplot oleh kawan saya. Dan waktu itu saya melihat gambarnya di peta, mereka membahas tentang Krakatau sebenarnya. Jadi mereka melihat bahwa ini ada aktivitas di Krakatau dan mereka mencoba untuk menggambarkan kira-kira proses yang ada di bawahnya. Tapi satu hal yang menarik yang ini adalah ini. Jadi ada cluster seismicity juga di tengah-tengahnya si Pulau Pat ini dan juga cluster di sepanjang bagian paling tenggara dari sesar Sumatera. Jadi berdasarkan tambahan pengamatan data di laut, kita bisa melihat bahwa sesar Sumatera yang ada di Sumatera ternyata juga dia ekspansi sampai ke selatan Jawa dan bahkan mendekati trench. Di daerah Selat Sunda ini dia step over, dia membentuk Pulau Pat, dan juga tadi yang diinterpretasikan sebagai ada aktivitas vulkanisme atau magmatisme ternyata ini didukung juga oleh data seismisitas. Jadi ini campaign yang cukup pendek, beberapa bulan. Mereka mendeploy OBS, kalau tidak salah, seismogram di situ.
Nah, jadi tadi kita melihat apa yang terjadi dengan sexship yang mulai dari spinal arc sampai dia ke fork. Jadi mereka ternyata berkomunikasi di fork ini. Nah, ini bagian terakhir dari yang tadi bagian dari strength partitioning, sleep plates dan sexship sleep. Kita coba masuk ke bagian yang terakhir yaitu mengenai uplift dari fork high dan juga subsidence dari basin. Nah, jadi tadi kita melihat apa yang di, misalkan di-propose, diajukan oleh Dickinson, Sealy, dan kawan-kawannya dari tahun 70-an bahwa apa yang terjadi di fork itu adalah basin yang bergerak, maju atau mundur, dan juga fork yang juga bisa maju mundur ataupun naik atau subside. Nah, dan mereka mengajukan bahwa apa yang menyebabkan fork high itu tumbuh adalah akumulasi dari sedimen-sedimen yang ada di palung yang upscrap dan kemudian terkumpul di depan cekungan, cekungan fork. Nah, jika ini adalah data dari Moore tahun 82, mereka mencoba untuk melihat di sepanjang di bagian barat Sundaland, mulai dari Andaman sampai ke selatan Jawa. Jadi ini Andaman, Sumatera, dan Jawa. Jadi ini adalah plot diagram dari batimetri, dan mereka melihat ini adalah batimetri dari outer arc atau fork high. Yang kemudian yang kedua ini adalah batimetri atau permukaan dari fork basin itu sendiri. Yang kemudian ini adalah dengan garis putus-putus, karena mungkin tidak yakin, adalah batas dari basement dari fork. Nah, di bawahnya ini adalah diagram yang memperlihatkan ini adalah bagaimana permukaan dari sedimen yang ada di dekat palung. Kemudian ini adalah basement yang coba dipropos oleh mereka, batasnya yang ya karena memang tidak pasti, penuh ketidakpastian, tapi satu hal yang bisa kita sepakati bahwa jauh di selatan Jawa sedimennya sangat tipis, tapi kita jika bergerak ke makin ke utara sangat-sangat tebal. Bahkan jika kita lihat ini, bila kita lihat di titik ini sampai bisa 8 kilo si sedimen yang ada di sini di Bengal. Nah, jadi mereka mengajukan bahwa pertumbuhan prisma akresi di Forak Sundaland, Sumatera, Jawa ini adalah akibat dari scrap off dari sedimen yang ada di trench. Tapi sebenarnya jika kita lihat seberapa sih lebar prisma akresi depan Sumatera sampai di Jawa, relatif tidak begitu jauh berbeda dibandingkan perbedaan ketebalan sedimen yang ada di sini. Karena kalau kita lihat di depan, di selatan Jawa pun prisma akresi itu tetap terbentuk. Walaupun ya memang dia sangat tidak selebar di Sumatera, tapi perbedaannya sebenarnya tidak jauh seperti yang jika dibandingkan dengan ketebalan sedimen yang ada di palung itu sendiri. Nah, kemudian tadi pertumbuhannya itu adalah scrap off dari sedimen yang ada di trench yang kemudian dikumpulkan di prisma akresi. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya pola prastruktur yang berkembang di prisma akresi tersebut? Jadi ini tahun 70-an dari grup Amerika, dari hasil seismik refleksi ini yang tidak mungkin kita coba zoom in, tapi kita lihat ini adalah hasil interpretasi mereka dari data yang ada. Mereka mencoba memperlihatkan perbedaan struktur yang ada di depan, di active prism, kemudian dengan yang di accretion wave-nya. Jadi di sini ada typical piggyback basin dengan thrust-thrustnya, dan di sini lebih ke tidak ada sedimen, tapi sedimen yang muda itu kemudian terdeformasi dengan thrust. Terus bagaimana dengan yang di bagian belakangnya yang berbatasan dengan basin? Jadi mereka melihat sini ada flexure, jadi ada monoclin dipin ke arah barat, dan mereka interpretasikan bahwa di bawah monoclin ini ada thrust. Jadi si thrust ini memecah bagian dari prisma akresi dan membatasi prisma akresi ini dengan basin. Tetapi sebenarnya jadi yang ada di dalam sini prisma akresi ini, kalau kita lihat dari interpretasi mereka, sebenarnya ini masih menerus dengan apa yang ada di basin. Jadi bisa kita bisa tarik ke hubungan bahwa mereka sebenarnya ini adalah ekivalen, walaupun mungkin fasisnya berbeda atau apa, tapi ini ternyata mungkin ini bisa jadi satu waktu. Nah, ini yang diajukan oleh grupnya Karik dan kawan-kawan tahun 70-an, 80-an.
Nah, mereka mengakuisisi data cukup masif dan hasilnya mereka menggambarkan apa yang terjadi misalkan yang di Andaman. Typical thrusting ke arah trench, begitu pula yang ada di Boracay-nya sama kemudian apa yang ada di Nias. Perbedaannya di sini ini lebih lebar sedangkan di Sumatera pulaunya lebih sempit. Ada sedimen-sedimen yang diendapkan di atasnya kemudian tererosi jadi menjadi lebih flat. Tapi kita melihat ini yang flexure amoklin yang mereka monoklin yang mereka interpretasikan gara-gara thrust. Dan kalau kita bergerak lebih ke Jawa sepertinya cukup damai-damai saja di antara prisma akresi dengan yang terjadi di basin. Dan ini adalah hasil analisa provenance yang mereka lihatkan bahwa dominasi adalah tetap dari Sumatera walaupun ada juga provenance dari Himalaya, Bengawan, tapi tidak sebanyak dari apa yang ada di Sumatera dari apa yang mereka lakukan waktu itu. Nah, jadi tadi kita melihat ada yang mempropos bahwa apa yang terjadi di dalam pertumbuhan prisma akresi itu adalah akibat tadi ada strike slip, kemudian akibat scrap of sedimentary trench. Ini adalah yang konsep yang lain juga yang diajukan oleh tim Inggris. Mereka melakukan pengamatan, sebenarnya ini adalah tesis dari Samuel dengan grup di University of London. Nah, mereka melakukan pengamatan geologi lapangan di Pulau Nias dan saya rasa itu penelitiannya sangat-sangat detail dan ini adalah salah satu transek yang mereka coba perlihatkan mulai dari timur ke arah barat dan mereka melihat bahwasannya sebenarnya apa yang ada di Nias ini adalah bukan sedimen-sedimen prisma akresi tapi dia adalah sedimen-sedimen yang berasal dari Sumatera. Sedimen-sedimen tersebut dulunya adalah sedimen dari Forak Basin yang deep marine, jadi laut dalam. Jadi bisa bayangkan dulu ini adalah bagian dari Forak yang dalam dan kemudian mereka terangkat akibat inversi. Inversinya sekitar Pliosen kalau tidak salah yang mereka ajukan. Jadi intinya tidak semua bagian batuan yang tersingkap di Nias itu adalah prisma akresi. Prisma akresinya katanya sih lebih ke barat, jadi di sinilah kira-kira. Jadi sebenarnya cukup membantu menjelaskan apa yang dilihat sebelumnya dari seismik. Nah, ini salah satu lagi apa yang diajukan untuk yang menyebabkan atau yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan si prisma akresi dan juga pertumbuhan basin. Konsep ini dimulai sebenarnya dari temuannya grup Prancis, mereka melihat sesar mentawa itu yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa penelitian dari baik dari tim Prancis juga ataupun Jerman mengoleksi cukup banyak data. Di sini kita lihat apa yang mereka coba perlihatkan di sini dulu. Jadi ini adalah batimetrinya dengan beberapa daerah mereka coba zoom in. Jadi ini adalah kalau berdasarkan batimetri terlihat ada beberapa kompartemen dari basin, baik itu Simulo, Aceh Basin. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di section sebenarnya mereka relatif nyatu untuk sedimen yang mudanya. Nah kita coba lihat ini adalah apa yang paling utara di Aceh Basin. Jadi mereka melihat anticline yang menjadi batas dan mereka interpretasikan arahnya Oamshelong terhadap sesar yang utamanya di sini. Jadi ini adalah anticline-anticline ini mereka interpretasikan sebagai sesar strike slip. Kemudian bergerak sedikit ke selatannya, mereka menemukan tinggian yang diinterpretasikan sebagai pop-up structure. Jadi ini adalah restraining band. Jadi tadi kita di Selat Sunda melihat releasing step over, di sini kita melihat restraining step over. Jadi strike slip beradu bertemu dan membentuk tinggian. Jadi antara sesar West Andaman di utaranya dengan sesar Mentawai di sini. Jadi ini adalah bagian dari sesar Mentawainya membentuk anticline yang kemudian tererosi, teraplifkan dan ini beberapa bagian dari manifestasi anticline ini di permukaan. Jadi sangat bagus sekali data yang ditampilkan oleh mereka sebenarnya. Dan ini adalah beberapa contoh dari seismik yang mereka akuisisi. Ini adalah contoh yang di Simulo Basin. Jadi ini adalah Mentawai Fault yang mereka asumsikan ada di sini. Jadi Mentawai Fault ini bergerak
jauh ke basin dibandingkan yang di selatannya. Jadi mulai dari sini naik, bergerak ke utara, maaf, dan dia masuk, lebih masuk ke basin. Kemudian dia bertemu dengan sesar West Andaman di Tubari sini. Jadi ini Mentawai fosilnya, dan ini adalah bagian dari strike slip-nya. Tapi di sini digambarkan sebagai trace. Kemudian ini adalah yang paling utara, jadi seismik ini mencakup mulai dari Prisma Kresi di Aceh Basin sampai dengan sesar Sumatera sebenarnya. Jadi cukup bagus ya sebenarnya. Jadi kita melihat dari strike slip-nya West Andaman, kemudian Foak Basin, dan kemudian kita melihat ini lebih sedikit lebih tinggi, shallow di shelf-nya, dan ini manifestasi dari sesar Sumatera di bagian timurnya. Dan ini adalah tadi bagian dari restraining step over, jadi itu baris akibat pertemuan dari dua sesar strike slip ini. Kita bisa melihat tinggian di apa di tengahnya, ini adalah di sini, jadi ada ini pop up structure-nya, dan ini adalah sayap-sayap dari si pop up structure. Jadi ini yang dihasilkan oleh tim Jerman, yang kemudian juga dilanjutkan oleh ini timnya, pekerjaan dari tim Amerika. Mereka mencoba melihat lagi ke situ, karena sebenarnya bukan lanjutan, ini sebenarnya diakuisisi pada saat yang sama, cuma dari tim yang berbeda. Dan mereka coba memfokuskan lebih ke Aceh Basin, pertama karena memang di sini terdapat ada pertemuan antara slide slip ini yang membuat adanya tinggian di dalam basin. Mereka untuk mencoba mempelajari bagaimana kejadiannya, kemudian juga dekat dengan gempa tahun 2000, gempa besar Sumatera ini. Nah, kita bisa melihat ini ada beberapa potongan seismik yang mereka hasilkan. Ini sebenarnya masih yang dari tim Jerman, jadi ini adalah dari West Andaman, ada di sekitar sini. Kemudian mereka juga mencoba beberapa lain seismik di sini, dan mereka memperlihatkan beberapa interpretasi yang lain. Jadi selain ada yang menginterpretasikan sebagai side slip, ada juga nih grupnya dari Prancis, mereka menginterpretasikan bahwa beberapa bagian itu sebenarnya adalah bagian dari thrust yang berarah ke timur. Jadi bukan hanya strike slip dalamnya, tapi ada juga thrust. Jadi kalau kita zoom, ini dari si Martin ini, dari Amerika. Ini sebenarnya adalah jejak dari si thrust-nya. Dan yang lainnya ini adalah strike slip-nya yang lebih vertikal. Jadi sebenarnya si thrust-nya ada, tapi memang tua, berarti karena memang di overprint oleh yang muda. Tapi mereka menginterpretasikan bahwa sebenarnya yang strike slip inilah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan prisma kresi dan basin. Dia menjadi batas antara dua entitas tersebut. Nah, selain tadi ada yang mempropos, jadi tadi adanya uplift akibat ada flexure, kemudian akibat sesar naik akibat inversi, kemudian juga ada sesar naik. Ada juga ini masih dari timnya Jerman, sebenarnya mereka mempropos bahwa pertumbuhan Foak High ini juga sebenarnya karena akibat si prisma kresi yang tua yang terkompresi dan dia menjadi uplift. Jadi berdasarkan seismik yang mereka akuisisi ini, mereka melihat bahwa sebenarnya ini adalah kemungkinan besar adalah prisma kresi yang tua. Jadi relatif sini kita tidak bisa melihat reflektor yang cukup jelas dibandingkan dengan yang di sini, dan mereka memberi menarik batasnya kira-kira di sini. Jadi apa yang menyebabkan si ultra arc high-nya tumbuh dan menjadi bat dan membuat batasan sehingga Foak basin-nya nggak berkomunikasi dengan thrust adalah naiknya si prisma akresi tua ini. Jadi ini data sebenarnya di bagian selatan dari Mentawai atau Bengkulu Basin, kalau tidak salah ini. Sebenarnya kita bisa melihat, yang selain kita melihat pertumbuhan dari ini, kita bisa melihat juga bagaimana basin ini terbagi. Ini adalah sesar Mentawai. Jadi sesar Mentawai berbeda dengan apa yang terjadi di utara, di mana mereka terjadi di Foak High, di selatan itu dia munculnya itu lebih di basin. Jadi lebih di dalam, di depo center. Oke, ini tadi ya tadi yang strike slip, prisma kresi tua, inversi. Nah, ini ada juga yang mengajukan bahwa apa yang menyebabkan si prisma kresi ini terbentuk dan
kita bisa melihat betapa sangat lebarnya prisma akris yang ada di Sumatera bagian utara jika kita bandingkan dengan di selatannya. Nah, mereka melakukan refraksi dan refleksi, akuisisi. Ini adalah gambaran besarnya, jadi sebenarnya sangat ini ya, ambisius. Jadi mereka memulai dari oceanik, masuk ke trench, prisma akresi, kemudian forak basin, shelf dari kontinen Sumatera, dan sampai ke sesar Sumatera. Dan bahkan backup basin. Jadi ini gambarannya, ini gambaran yang menurut saya ini sangat mahal. Jadi kita bisa melihat konfigurasinya di bawahnya bagaimana. Ini adalah prisma akresi yang cukup kita lihat relatif nggak flat juga ya, tapi lebih tinggi sebenarnya di tengah-tengah dengan beberapa depresi di tengahnya. Ini bagian frontnya dan ini adalah top dari oceanic crustnya. Interpretasi mereka, ini back crustnya dan ini volcanic. Jadi ini adalah gambar blok diagramnya, jadi yang mereka perlihatkan bahwa ini adalah gambaran dari back crust yang juga sebenarnya adalah top dari basement. Jadi basement masuk sampai ke, mereka interpretasikan bahwa ini adalah struktur yang paling utama yang membentuk, yang membatasi antara prisma akresi dengan kontinental. Jadi kira-kira sampai ke sini. Dan jika kita lihat sebenarnya di, ini sayangnya tidak sebagus apa yang dihasilkan oleh grup Prancis yang lain. Tadi kita lihat di gambar yang sebelumnya, kita bisa melihat backstop. Di sini sangat cukup jelas bahwa dia dipping ke arah trench. Jadi bisa untuk mensupport adanya si truss ini. Nah, terus ini tadi di utara, terus bagaimana di selatan? Kita coba lihatkan, ini adalah seismic refleksi, kemudian petanya kita tambahkan dengan seismicity. Jika dan hanya jika bahwa strike slip itu aktif dan dia memotong continental backstop, maksudnya kan kita melihat aktivitas kegempaan yang bersifat strike slip di sini. Ternyata tidak, jadi malah lebih banyak yang bersifat kompresi, jadi kebanyakan adalah thrust. Ya tentunya yang ini thrust, kebanyakan yang dari megathrust. Ini adalah penampangnya, ini basinnya, dan seperti yang memang yang lebih khas di daerah Bengkulu atau Mentawai, si sesarnya, Mentawai fault-nya itu justru berkembang lebih di basin, lebih mendekati di center dibandingkan di bagian tengah dari Boracay. Jadi ini Boracay, dia sepertinya dulu pernah terangkat sehingga dia tererosi dan relatif flat, tilted ke arah darat. Dan ini adalah refleksi yang kita anggap bahwa ini adalah struktur yang utama yang membatasi ini sampai ke top oceanic crust. Sayangnya memang kita tidak punya data refleksi yang aktor yang jelas di dalamnya. Nah, jika kita lihat makin lagi ke utara, tadi kan kita lihat di Sumatera bagian utara, kemudian di daerah Sumatera bagian selatan, kita lari jauh-jauh ke utara, jadi ini di Andaman, jadi terima kasih ke beberapa perusahaan yang memberikan akses data yang bisa kita lihat. Jadi sebenarnya data-data yang tadi sebelumnya diperlihatkan juga selain dari yang akademis juga ada dari industri asalnya, salah satunya adalah yang ini juga. Jadi kita, ini adalah PS13, ya ini memotong forak basin, kemudian sebagian dari prisma akresi. Kita melihat ini adalah forak basinnya, dan begitu masuk kita ke prisma akresi, kita melihat bahwa sebenarnya reflektor-reflektor yang kita kenali di jugaan forak dimasuk ke dalam bagian forak high dan dia terdeformasi, ter-thrusting. Jadi sebenarnya cukup menarik ketika kita berada di bagian yang sangat-sangat oblik, bisa dibilang berikutnya ini sangat jauh lebih besar dibandingkan Sumatera, ternyata pola konfigurasi struktur yang ada dan perkembangan basinnya relatif sama. Yang berbeda adalah kita bisa melihat kalau di Sumatera cekungan apa sedimen yang ada di foraknya cukup tebal. Kalau di sini kita lihat ini hanya 2 second saja, sangat-sangat tipis. Tapi ya memang wajar lah, karena kan kita tidak punya source-nya, kita tidak punya hinterland, tidak punya pulau besar seperti Sumatera atau apapun di sini. Yang ada hanya kita punya spreading center, kita punya backup basin yang mungkin di bawahnya bisa jadi oceanik. Yang stressing karena memang pergerakan dari sesar Sumatera, sehingga memang tidak ada tempat yang bisa menjadi sumber untuk sedimen terdapat di dalamnya. Nah, tadi kita melihat bagaimana perkembangan deformasi di forak basin, forak high, lalu
ditanya selanjutnya mungkin yang lain, bagaimana kita mengeksplor si cekungan ini. Jadi sebenarnya eksplorasi di 4Arct sudah banyak dilakukan. Salah satu contohnya ini yang di Mentawai. Karena kebetulan memang di sini ada hasil oil show di Arwana. Jadi Arwana ini berada di depannya Bengkulu, nggak sih, lebih ke selatan di sini. Jadi ini adalah seismiknya dengan proyeksi dari sumur si Arwana. Mereka mencoba menembus sampai sekuen 2. Jadi ini dari papernya Hall, bukan Robert Hall, tapi ya, tahun 1993 di IPA. Mereka mencoba mempelajari dan mencoba melihat bagaimana kira-kira hidrokarbon yang ada. Itu well show katanya, dari mulai ada dua spot, dari dua interval yang ekivalen dengan batu raja, kemudian ada vulkanik plastik yang lebih dalamnya. Nah, tapi ditutup karena bad quality reservoir. Ini juga kemudian ada Cobra 1, ini hanya informasi yang saya dapatkan dari Pak Minut, paper IP tahun 2015. Sayang saya tidak punya pertanyaan di sini. Jadi ini adalah satu contoh, salah satu eksplorasi yang dikerjakan di 4Arct, dan memang ada oil show termogenik, kalau tidak salah. Dan kita bisa melihat konfigurasi dari cekungan itu sendiri yang menjadi target. Jadi mereka menargetkan tinggian yang ada di half gallon yang mungkin sedikit terinversi sepertinya. Dan mereka mencoba melihat ada di sini dengan perangkap struktur. Nah, ini sedikit informasi juga mengenai stratigrafi, sostruk, dan reservoir. Jadi ini tadi yang sebutkan bahwa oil show-nya ada di interval ini yang equivalent batu aja dengan yang di sini ya, equivalent ini ya, ini dan ini yang di early Miocene dan kemudian yang lebih tuanya. Ini summary dari sosoknya dan ini dari typical reservoir-nya. Detailnya bisa dilihat lagi di paper lama ini. Nah, jadi ya, ini selanjutnya adalah yang juga dilakukan oleh kawan-kawan eksplorasionis, mencoba melihat potensi hidrokarbon di 4Arct Selatan Sumatera ini. Ini adalah dari kawan-kawan di Total mestinya. Ini rendang 1X, kira-kira ini di depannya Mentawai. Ini Bengkulu nih. Nah, ini adalah petanya, lokasinya, dan ini ada interpretasi dari seismik yang melintasi si sumur tersebut. Jadi yang mereka menjadi target adalah cukup muda, Pliocene Pleistocene. Mungkin mereka melihat DHI di sini dan mencoba membuat. Saya tidak punya informasi lebih jelasnya. Tapi intinya dry hole, dan mereka menembus bagian Pliocene tanpa menembus bagian Miocene. Jadi ternyata yang tebal di sini adalah bagian dari Pliocene-nya dibandingkan dengan Miocene-nya. Jadi sayang sekali kita tidak bisa mempunyai informasi lebih lanjut mengenai umur-umur dari sequence yang ada di bawah yang Pliocene ini. Nah, sebenarnya itu tadi bagian terakhir atau ini yang akan mengakhiri. Jadi kita tadi telah mencoba untuk melihat bagaimana zona subduksi megathrust dan bagaimana tipikal gempa sangat unik, di mana gempa itu bisa terinisiasi di mantau, bergerak lebih ke atas, kemudian bagaimana apa yang ada di oceanic crust bisa menjadi barrier dan juga bisa menyebabkan gempa itu sendiri. Kemudian kita bisa melihat perbedaan seismogenik di sepanjang Sunda Land tersebut. Kemudian kita bisa melihat bagaimana konsep strain partitioning yang ada di pinggiran Sunda Land. Karena memang ada dua daerah yang berbeda, yang situasi deformasi di dalamnya juga berbeda. Kemudian kita tadi coba-coba untuk melihat bagaimana perkembangan dari dua hal yang simple, yaitu pertumbuhan 4Arct High dan juga subsiden di basinnya. Nah, kira-kira apa yang tersisa? Sepertinya kalau menurut saya sih masih banyak. Jadi bagaimana misalkan mengenai subsiden di basin itu sendiri, misalkan, atau bagaimana kenapa kita punya pulau-pulau di satu tempat, tapi kita tidak punya di lain tempat. Misal karena kita melihat bahwa dari pertanyaan Moore tadi, diagramnya bahwa sedimen di trans itu sangat banyak di utara, tapi kita tidak melihat pulau-pulau yang jauh lebih banyak dibandingkan di selatannya. Memang ada Andaman, Nicobar, tapi kenapa tidak di seluruh tempat itu muncul pulau misalkan.
Kemudian apa yang ada di bawah for archive itu sendiri? Jadi di bagian access and wage itu sebenarnya bagian belakangnya apa ya? Kemudian di mana kita misalnya menemukan minyak? Kemudian benar kenapa kita juga tidak menemukan gempa besar di Jawa misalnya atau belum? Ya mungkin ini kita harus memberi semangat kepada rekan kita yang bergerak untuk mencari palu tsunami. Kemudian juga misalkan benar nggak sih bahwa gempa bumi itu berada di mantau atau jangan-jangan maksudnya itu posisinya dia salah gitu, kita nggak tahu. Tapi ya kita bisa lebih detailnya kita coba tanya kawan kita seismologis dan juga beberapa pertanyaan lain. Ya saya pikir masih banyak misalkan hal-hal yang dapat diungkapkan dan kita coba cari tahu. Jadi itu sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan. Mungkin kita bisa berdiskusi setelah ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Riki dan Melinda. Terima kasih. Terima kasih, Mas Maruf, atas presentasi yang menarik. Itu seismiknya keren-keren semua. Masih bisa melihat sampai ke mantau ya. Iya. Yang beruntung kita dapat ini ya dari industri. Jadi kalau nggak dibantu industri, nggak mungkin kita bisa melihat itu. Oke, okay. Very nice. Oke, Mas, kita masih punya BTW untuk teman-teman yang ada di sini, kita masih punya banyak, still have many slots to for questions ya. So, kalau mau bertanya atau berdiskusi atau apapun, bisa tulis namanya di chat box ya. Teman-teman bisa lihat di sebagian chat box itu masih ada dua penanya saya lihat. Oke, kita moving to the questions dari yang pertama dari Pak Awang. Silakan, Pak. Ya. Oke, makasih, Ricky. Makasih, Maruf, atas itunya. Presentasinya yang komprehensif, jadi banyak informasi ya, yang baru-baru yang diberikan kepada kita tentang forak basin secara umum dan juga khususnya di Sumatera. Meskipun demikian, ada beberapa juga yang belum diketahui gitu ya, jawabannya atau jadi problem ke depan gitu. Nah, kelihatannya pertanyaan saya juga hal-hal yang mungkin akan jadi hal-hal yang harus di apa ya dilihat lagi ke depan seperti yang tadi Maruf sebutkan di belakang itu di slide yang terakhir. Nah, tadi saya sering sekali itu mendengar tim dari Jerman, tim dari Amerika, tim dari Prancis. Saya nunggu-nunggu tim dari Indonesia sebenarnya. Ya. Yang dipimpin oleh Maruf ini kan, Maruf kan disertasinya kapan gitu kan, itu kan halaman belakang kita gitu kan. Walaupun kita butuh kerjasama internasional, tapi kan itu halaman rumah kita sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ke depan dengan masih banyaknya problem-problem itu, ilmuwan-ilmuwan kita makin mengemuka lah, bisa ya. Amin. Dari Maruf dan kawan-kawan di LIPI kan ada beberapa juga yang ambil disertasinya di forak basin gitu. Iya. Baik, pertanyaan pertama ada tiga pertanyaan, boleh ya Ricky ya, karena masih banyak ruang katanya buat question and answer. Boleh banget Pak, boleh baik. Banget. Iya. Pertanyaan saya akan tanya satu-satu aja buat Maruf biar nggak lupa gitu ya. Nomor satu adalah ini. Tadi saya tertarik dengan ini masalah relokasi sumber gempa. Ya. Tadi ditunjukkan oleh Maruf di slide-nya itu ada yang diplot oleh Simoes ya 2004 itu ada di intercept antara slab dengan Sunda Block gitu. Dan kita bisa paham lah kalau di situ ada gempa karena itu kan daerah lock kan, tectonic lock gitu. Yeah. Atau daerah coupling. Jadi yeah, wajar sekali ada gempa besar. Yeah. Dan wajar disebut megatrust gitu. Tapi ternyata sesudah direlokasi oleh siapa tadi, Kiger Hoover gitu ya, 2010, 6 tahun kemudian. Itu yang kemudian oleh Maruf disebut itu ternyata masuknya ke dekat mantol gitu. Dan di luar jalur intercept itu, bahkan oleh peneliti sebelumnya disebutnya aseismik, tetapi malah di situ lokasinya gitu untuk gempa 2004 itu kan 26 ya. Desember. Nah pertanyaan saya adalah sebenarnya relokasi sumber gempa itu merupakan prosedur biasa nggak dilakukan oleh para seismologis? Ya mungkin pada awal-awal kan awal-awal terjadi ya dengan data seadanya, tapi habis itu harus direlokasi. Karena nanti kan epicentrumnya juga akan berubah gitu kan. Yeah. Kalau hiposentrum berubah, pasti epicentrum berubah.
Nah, terus yang harus dipercayai yang mana gitu? Apakah yang pertama atau sudah hasil relokasi? Jadi artinya dalam kasus ini yang dipercaya apakah yang diplot oleh Giger Hoover 2010 bahwa sumber gempa Aceh itu, Aceh Andaman 2004 itu ternyata di bagian astenosfer kalau saya lihat ya. Ya, atau di litospheric mantle lah. Ya. Di daerah lock, tectonic lock area yang biasa ada ini. Jadi bukan sepanjang, bukan semacam megatrustnya gitu. Nah, itu pertama masalah prosedur relokasi itu. Terus mana yang dipercaya. Nah, terus nanti berimplikasi ke hal ini. Karena kan itu gempa yang paling besar di Indonesia kan. 9,2 magnitude gitu. Ya, termasuk yang paling besar juga di dunia kan. Mungkin nomor 3, ya nomor 3 lah rankingnya. Nah, apakah itu yang tadi diplot di pertanyaan terakhir oleh Ma'ruf itu, apakah bisa dari mantle begitu yang kita tahu reologinya tidak serigid litosfer gitu, bisa menghasilkan gempa segede gitu gitu. Nah itu gimana hubungannya seperti itu? Itu tuh dulu coba Ma'ruf bisa diskusikan, silakan. Terima kasih Pak Awang. Sebenarnya jadi saya ingin coba dahului pertanyaan itu, makanya saya tuliskan benar nggak sih gitu ya, itu memang ada di mantle. Dan itu saya coba pernah tanyakan ke para seismologis waktu saya bertemu mereka, dan mereka jawabannya juga saya tidak tahu dengan simpel itu. Jadi mereka cuma mendekati itu kan tadi dari data-data seismologi, kemudian mereka juga mencoba mendekati dengan data thermal kan. Jadi biasanya yang seismologi ini misalkan dari 100 sampai 300 sampai 250 atau 350 saya lupa. Jadi di situ gitu kan, ternyata dia memang lebih dingin dibandingkan yang biasanya, tapi dia lebih dalam. Jadi mereka juga tidak mengerti itu. Jadi kata mereka, saya udah tanya ke Martin Simonnya juga, saya juga tidak tahu, yang Sumatera ini unik kata mereka. Jadi dan mengenai relokasi memang itu suatu hal prosedur yang sudah biasa dilakukan oleh para seismologis, tapi perbedaannya mungkin relokasi satu event atau dengan relokasi yang banyak event. Jadi kalau misalkan banyak event berarti banyak yang harus diperhitungkan dan juga apa data yang harus diperhitungkan, tapi itu sebenarnya sudah yang sudah normal. Jadi saya pikir ya apa yang mereka hasilkan ya itu yang patut kita ambil sebagai hasil akhir mereka. Atau misalkan mungkin apa selama ini yang kita pahami bahwa misalkan di mantel terjadi serpentinisasi, maka dia si ekologi itu tidak apa, bukan dalam bentuk ekologi lagi, tapi misalkan dalam bentuk serpentinit yang memang yang lebih tidak menyebabkan kegempaan, Pak, gitu kan. Yang bahwa di sana mungkin tidak terjadi serpentinisasi. Jadi itu hal yang belum bisa kita jawab, dan mungkin justru yang menariknya bahwa tidak, saya tidak masukkan sini, tapi ada satu slide yang menarik. Tim yang mencoba menjawab itu adalah misalkan tim dari Jepang. Mereka mencoba membor sampai seismogenic zone, gitu. Tapi memang masih yang berada di dekat ke trench. Tapi tetap aja mereka membor dengan kapal namanya CQ. Mereka mencoba melihat apa yang terjadi di dalamnya dengan water column itu sekitar 5 kilo, gitu. Jadi para ilmuwan masih terus untuk mencoba memecahkan kenapa, gitu Pak. Jadi benarkah memang yang sudah dibiasai dipahami itu ternyata memang seperti itu? Tapi juga yang saya baca ada beberapa tempat. Ya, tidak hanya Indonesia, sebenarnya ada kalau misalnya di Jepang dan juga di Amerika Tengah itu juga ada gempa, saya lupa pasnya gempa yang mana. Itu juga terjadi setelah mereka plot lokasinya itu juga masih jauh dari seismogenik yang biasa mereka anggap tempat terjadinya gempa besar. Jadi sama juga itu di mantel. Jadi setidaknya ini tidak hanya terjadi di Sumatera, tapi di tempat lain, tapi tetap aja unik gitu. Jadi mungkin ada hal-hal lain yang mungkin belum kita ketahui, dan memang barangnya sangat jauh di dalam sih Pak ya, jadi sangat susah untuk pembuktiannya. Apa yang dilakukan Jepang pun itu masih sangat jauh dekat di trench. Gitu. Tapi saya lihat memang tadi sebutkan Pak Wong, kenapa dari negara-negara maju aja, tapi ya memang gimana ya? Riset-riset di laut ini membutuhkan banyak uang, gitu kan. Dan memang hanya negara maju lah, gitu, yang bisa mengeluarkan uang gila-gilaan seperti itu. Seperti yang khususnya Jerman, itu bukan misalkan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineralnya Jerman, gitu, bukan. Itu dari BEMBF, itu Mendikbud,
Jadi bisa dibayangkan itu pendidikan, gitu. Mereka mengeluarkan uang, membuang uang untuk mencoba mengakuisisi data jauh dari negara mereka. Mereka ada di Pasifik Margin yang tenang, merdeka. Gitu. Mereka jauh-jauh ke sini. Dan off the record, jadi mereka berhenti itu sebenarnya bukan masalah sains, tapi masalah sedikit masalah birokrasi kayak gitu, katanya konon. Off the record. Jadi sangat disayangkan bahwa sebenarnya kalau kita lihat memang sedianya untuk sampai saat ini tanpa dana dari luar memang itu sepertinya hal yang agak-agak sulit gitu kan. Tapi saya melihat tetap optimis mungkin ke depannya karena sepertinya ada rencana juga untuk membeli kapal riset, karena mungkin yang kapal yang lainnya juga sudah cukup tua ya. Jadi mungkin kalau itu terjadi itu bisa membangkitkan semangat juga untuk eksplorasi di offshore misalkan. Atau sebenarnya saya melihat isu yang dicontohkan dari timnya yang kebetulan dulu saya di PKP, jadi mereka mencoba memanfaatkan peluang ketika kapal-kapalnya industri itu akan pulang. Jadi salah satu contohnya adalah kebetulan saya sempat setahun kemarin di Paris dan bergabung di tim mereka yang mencoba melihat Atlantik. Jadi mereka mengakuisisi data dari pinggiran Afrika sampai Brazil. Nah, mereka menggandeng ya tentu saja industri karena kalau akademisi juga nggak punya uang gitu kan. Nah, tapi triknya adalah mereka menggunakan waktu ketika kapal itu pulang untuk mengakuisisi. Intinya toh memang kapal pasti lewat situ gitu kan. Jadi operasi itu kan sudah termasuk operasional. Kan? Nah, cerdiknya adalah mereka menggunakan waktu ketika mereka pulang untuk mengakuisisi. Disitulah peran dana dari pemerintahnya gitu. Nah itu jadi maksudnya hal-hal yang bisa kita contoh ataupun misalkan itu pengambilan data akuisisi, atau kita misalkan ada kerjasama yang lebih erat lagi akademisi dengan industri, karena ya gimana pun juga kualitas data yang dihasilkan oleh akademisi yang terbagus menurut saya setidaknya sampai saat ini yang punya Sony yang Jerman gitu kan, tetap saja kalah lah dengan industri, wajar sangat sangat hal yang wajar. Nah jadi makanya jadi mungkin selain belajar soal sains, kita perlu banyak belajar juga soal strategi, bagaimana cara kita bisa mendapatkan data untuk mengeksplor hal-hal yang memang cukup mungkin mahal buat kami akademisi gitu kan. Ya memang harus apa ya, mencoba banyak hal dan mencoba bekerja sama dengan lain pihak. Itu kali Pak ya. Ampun kan kalau nggak menjawab Pak. Ya, makasih Maruf udah menjawab kok. Menjawab. Jadi bisa kita percaya bahwa yang relokasi itu betul hanya memang membuat problem buat kita ya. Saya tanyakan karena penting kan buat mitigasi ke depan gitu. Bahwa kejadian-kejadian seperti yang Maruf barukan ceritakan itu masih bisa terjadi. Jadi nggak harus di Megatrust, di interceptnya gitu. Bisa acak aja di mantel juga bisa. Itu kan malah lebih berbahaya gitu. Karena kita nggak bisa mengantisipasi atau memahami mekanismenya seperti itu. Baik. Terus nomor dua pertanyaannya. Saya tertarik yang ini, Maruf, yang tadi West dan East Andaman ya, West dan East Mangkok, Graben itu, terus di tengah-tengah ada Tabuan Ridge itu. Yeah. Itu saya ingat itu persis banget kelurusan low dan high-nya itu dengan yang ada di Foraknya Jawa Barat. Ya. Yeah. Kan kita punya ujung pohon high, ujung pohon low ya, mungkin Maru ingat ya, ada Honje High, terus yang West Malimping Low, Bayah High gitu. Itu juga utara-utara selatan gitu, dan persis sejajar dengan atau terusannya dengan Semangkok West dan East tadi gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah mekanismenya mereka tuh saling bersaudara, artinya dibentuk oleh hal yang sama? Kalau saya ini baru melihat yang West dan East Semangkok itu, dan kinematiknya kan oleh Maruf disebutkan berhubungan dengan Shrek Slip ya, Shrek Slip Fall gitu. Nah, apakah yang di Foraknya Jawa Barat, yang ujung Kulon High sampai Bayah High itu juga sama nggak oleh kinematik yang sama, atau nggak berlainan? Kalau seingat saya, kalau dulu di itu mungkin bukan karena strike slip-nya yang sekarang gitu. Atau pertanyaan nanti larinya ke waktunya. Si West dan East, si Semangkol Graben ini apakah dibentuk sangat terakhir? Jadi di pada saat neogen lah, pada saat si pematran fault-nya itu aktif. Atau dari dulu dari paleogen gitu. Seperti yang ujung Kulon High, ujung Kulon Low itu kan bentuk paleogen sebenarnya.
Tapi kok mereka sekarang paralel gitu. Jadi saya mempertanyakan kinematik dan timingnya, timing of formation-nya gimana hubungan mereka itu. Itu betul Pak, ya pengamatan Pak Awang cukup jeli. Jadi memang yang kita amati ini memang adalah present day tentunya gitu kan. Jadi kita bisa melihat si pull apart ini, kemudian kita juga bisa melihat si bonding fault-nya. Dan ini adalah stratigrafi yang saya ambil dari Pak Susilo. Jadi ini unit 2 itu, jadi yang kuning dengan hijau itu masih miosen. Dan yang muda ini pleistosen. Tapi ini pun, ya, ini dengan asumsi ini korelasi jarak jauh dengan sumur yang ada di dalamnya, sumur yang industri kalau nggak salah itu apa yang namanya, yang C1X atau apapun dekat Krakatau itu. Yeah. Dan mereka reportnya kalau nggak salah Nujahim itu sampai ke dalam 3000. Dalam 3000 pasal mereka masih belum menemukan miosen. Jadi mereka masih menembus pliosen. Jadi ya masalah umur ini memang balik lagi kita nggak tahu, tapi setidaknya dari apa yang Pak Susilo ini setidaknya post pliosen juga. Nah, mengenai apa yang terjadi di sini ya, kalau kita melihat present day-nya itu, kita lihat sesar Sumatera yang aktif kan pada saat ini kan di situ kan Pak ya. Tapi kita melihat juga bahwa jejak sesar yang lebih tuanya juga kemungkinan besar adalah bergerak lebih ke back up kan. Nah, jadi apakah itu mungkin? Mungkin saja Pak ya, sampai kita bisa melihat data itu semua. Tapi itu balik lagi, kalau kita misalkan akibat pull apart, jadi kan ini hanya localized Pak ya, jadi hanya ada lokal saja di antara step over dari dua sesar besar ini. Jadi pastinya sebarannya tidak akan semasif atau se-extensif yang bisa kita bayangkan misalkan dalam extensional, dalam half graben atau graben pada umumnya yang tidak terkait dengan transtensional gitu Pak. Karena kan contohnya di sini yang present day-nya juga ini adalah contoh yang si di selat Sunda adalah yang transtensional. Kita lihat yang transpressional juga di utara juga memang localized saja di situ. Hanya ya hanya segitu. Itu hanya kira-kira setengah dari lebar basin itu sendiri. Tidak cukup besar gitu Pak. Tapi ya bisa saja Pak ya. Sayangnya ya kita kan tidak punya seismik di selatan Jawa yang onshore-nya gitu kan. Itu sayangnya ya kan kita tidak bisa melihat penerusannya, tapi mungkin kita bisa mendekati dengan lapangan atau misalkan mendeduksinya lewat gravity atau magnetic telurik atau apapun itu Pak. Tapi itu ya tentunya sangat menarik tuh Pak. Tapi waktu itu kan sempat diskusi sama Pak Wong ya, kalau untuk yang selatan Jawa mungkin permasalahannya adalah karena dia cukup ingin yang pernah terangkat Pak ya, untuk kasus Banten itu Pak. Yeah. Jadi mungkin walaupun kita menemukan ada graben-graben, ada rendahan, dan ada akumulasi di mana kita harapkan sosok terbentuk, tapi permasalahannya dari yang itu pekerjaannya mungkin kawannya Pak Awang ya Pak ya, dari Pertamina Pak ya, dari Basuki Pak siapa Pak ya, lupa namanya. Pak Harjo Basuki. Pak Harjo Basuki Pak ya. Yeah. Nah itu, mungkin permasalahannya ada di situ mungkin, tapi mungkin itu mungkin hanya untuk daerah situ, kita kan belum melihat lagi lebih dari yeah. daerah itu. Kira-kira ya, menarik, itu sangat karena, menarik. Karena memang terjadi. Ya, karena paralel terus utara selatan sama-sama tinggal originnya aja boleh ditanyakan kan dari kira-kira. Betul, Pak. Betul, Pak. Sangat menarik. Dan tapi sayangnya memang yang apa seismik yang ada, misalkan ini kan dari grupnya Jerman ya, ini seismik tahun 80-an sebenarnya. Ya. Hanya sampai ini tadi unit 1 begitu sampai di yang kita dibilang di bawah unit 1 enggak kelihatan, tapi ini saya masih share screen enggak ya? Masih sensor. Masih. Nah, ini masih. Kan kita lihat yang disebut sebagai basement, ini kita tetap lihat reflektor yang sebenarnya terlipatkan. Jadi yakinlah sebenarnya ini pasti bukan basement kalau menurut saya. Oh. Ini masih yang lain dan kita akan mengharapkan. Kalau saya sih optimis kita menemukan yang lain gitu di sini. Sehingga kita bisa tahu pola yang ada di bawahnya. Cuma sayang sekali ya, ini pertama di sini juga akibat high di sini ada aktivitas vulkanisme itu mungkin cukup mengganggu untuk reflektor yang ada di bawahnya ya. Tapi setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran yang di sini. Gitu kira-kira. Tapi menarik kalau itu mungkin apakah itu memang pelupar-pelupar tua gitu. Karena memang sesar Sumatera yang tua juga dia lebih bergerak lebih ke timur dibandingkan yang timur, ya. Sekarang kan. Iya. Gitu Pak. Jadi sangat mungkin sebenarnya. Iya. Oke, Maruf. Jelas. Terus yang nomor tiga, yang terakhir ya. Yang juga sebenarnya masih jadi problem yang tadi dijadikan poin juga di what's left-nya gitu. Pengangkatan for arc high gitu, yang outer high-nya itu, antara sisi Sumatera dan sisi Jawa. Tadi Maruf sudah jelaskan, bisa dari volume sedimen ya, volume sedimen yang berbeda sekali antara Sumatera dan Jawa.
sehingga di Sumatera muncul semua tuh karena tebal sedimennya dari Bengal, dari apa, dari naik Nicobar gitu, sementara di Jawa nggak. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana efek ini oblik subduksi di barat Sumatera dengan frontal subduksi di selatan Jawa gitu. Misalnya gini, kalau di Sumatera Barat itu kan pertama dia sudah punya banyak sedimen dari Bengal dan Nicobar ya, di situ ada. Terus dia kena oblik subduksi yang bikin partisinya strain ya. Nah, terus nggak tahu apakah si oblik subduksi itu memicu suatu strike slip faulting yang kita kenal sebagai Mentawai fault zone ya. Walaupun tadi Maruf bilang ada juga yang back thrust-nya gitu. Nah, apakah itu ada kombinasi dari situ gitu? Pengangkatannya itu karena flowering structuring gitu ya, flowering structure karena kita punya oblik subduksi terus sedimennya banyak gitu. Jadi ngangkat aja karena flowering structure gitu. Sementara di Jawa sedimennya nggak banyak terus dia tidak bikin slip partisi gitu. Sehingga dia tetap tenggelam. Bagaimana kira-kira Maruf pandangan itu? Kalau menurut saya sejauh sampai yang saya lihat datanya adalah semuanya itu berperan gitu. Jadi misalkan back thrust, ya dia berperan karena dia bagian belakang dari si prisma krisi. Kemudian si strike slip itu juga di beberapa tempat memang dia ada di situ. Jadi memang saya kebetulan beruntung bisa melihat dataset yang di tempat lain dibandingkan yang grup dari Prancis atau Amerika itu. Dan ternyata sebenarnya permasalahan perbedaan interpretasi itu adalah mereka dua sesar itu bertemu di satu tempat saja, Pak. Pada akhirnya mereka itu berpisah kembali. Jadi entitasnya memang berbeda. Nah, selain itu, jika kita memang salahkan misalkan kepada volume dari sedimen yang ada di trench, gitu, harusnya kan kita mendapatkan yang jauh lebih besar itu, Pak. Jadi, menurut saya, jawaban sampai misalkan strike slip atau back thrust itu, kalau menurut saya itu bukan jawaban final, gitu. Nah, dugaan sebenarnya dugaan saya, tapi sebenarnya itu sudah diduga jauh sebelumnya dari para orang-orang yang ada di marine geology atau marine geoscience. Sebenarnya ada beberapa tesis yang mereka mengemukakan bahwa misalkan keterdapatan pulau-pulau ini juga bertepatan dengan subduksi dari fracture zone yang ada di Sumatera. Jadi kalau kita lihat petanya, sebentar, jadi ini peta, nah ini Pak. Jadi kalau kita lihat petanya, ini dari Jensen Jacob, kita di tepian Sumatera kita punya fracture zone. Dan fracture zone ini cukup membuat anomali yang cukup besar. Yang paling besar dia adalah di investigator fracture zone. Di sini agak kecil ya, maaf. Nah, begitu dia masuk, ternyata ini juga meninggalkan jejak seismisitas. Ini sudah dilakukan oleh grupnya Jerman, dan memang ini benar terlihat masuk sampai ke Toba efeknya. Nah, kemudian jika kita lihat misalnya di sini ada fracture zone lagi. Nah, begitu kita sampai di daerah yang sepi, tidak ada pulau maksudnya, kita melihat bahwa di trench-nya sedimennya sangat tebal sehingga fracture-nya itu tertimbun. Nah, begitu kita pun masuk lagi sampai ke arah barat, kita punya 90 East Ridge yang bisa begitu nyampe di utara adalah dekat dengan munculnya Andaman sebenarnya. Jadi itu sebenarnya dugaan yang sudah dikeluarkan oleh banyak orang. Saya juga menduga ke arah situ dan masih mengumpulkan data-data yang kira-kira menunjangnya. Tapi belum yang mungkin nunggu ini sampai agak-agak cukup memuaskan, mungkin nanti saya coba tuangkan. Nah, sedangkan di selatan Jawa kita ingat bahwa di sini adalah ada discontinuity di oceanic crust di selatan Jawa. Jadi kalau kita lihat polanya, fracture zone-nya ini not short. Kalau kita lihat di selatan Jawa itu, dia agak berbeda. Dan dia tua di situ. Nah, di situ ada discontinuity. Dan jadi polanya, fracture zone-nya berbeda, terus yang ada malah rurais kan. Kita punya rurais yang cukup masif. Jadi di situ sangat tebal sekali. Nah, si tinggian-tinggian itu yang kita lihat contoh kasusnya di Sumatera, itu bisa menjadi penyebab gempa atau barrier gempa. Nah, ya tinggal. Jadi ternyata bisa bermain dua-duanya di satu tempat yang sama gitu, Pak. Jadi kira-kira tebakan liar saya adalah ke situ. Jadi vektas ya berperan, strike slip itu berperan. Karena memang terlihat di line seismic begitu si strike slip itu memotong memang dia lebih tinggi, tapi itu hanya lokal saja. Dan jika kita lihat dampak seismik dari sesar aktif misalkan yang seismik aktif itu
ketinggian-tinggian akibat misalkan flower structure itu hanya dimensinya hanya sangat kecil. Tidak akan membuat penaikan banyak massa yang cukup lebar gitu. Gitu sih Pak kira-kira. Ya, baik. Jadi kombinasi banyak proses lah ya. Ya, kalau menurut saya memang belum ada yang mencoba menjawab itu mungkin, yeah. Tapi sudah mereka munculkan misalkan di bagian diskusi mungkin nggak ini, gitu. Ya termasuk ini struktur oceanic crustnya juga ikut berpengaruh ya. Betul. Oke, makasih Maruf diskusinya, makasih juga Ricky ya atas waktu yang diberikan. Oke, makasih. Pak Awang, saya juga tertarik Pak kalau misalnya Bapak punya suatu pendapat Pak tentang tadi mungkin Pak. Ya, ada komen gitu lebih, Pak. Lebih detail ya. Nanti kita bahas lagi, kita diskusi lagi. Oke, makasih. Siap. Oke, makasih ya. Pak, siap. Ya. Oke, berikutnya dari Mas Hade, silakan. Ya, makasih Bang Ricky. Ya. Assalamualaikum, Kang Ayub. Waalaikumsalam, Kang Ade. Wah, ternyata. Ini udah well anticipated ini semuanya sudah di... Apaan tuh? Gak ada celah buat ditanya kayaknya. Cuma tadi tertarik juga tuh sama pertanyaan terakhir Pak Awang ya. Mengenai yang tadi inversi ya mungkin... kita ngobrol aja nggak apa-apa ya, bukan mau nanya sih sebenernya. Ya, silakan aja Pak Moderator, Ricky. Sangat welcome, sangat welcome nih. Justru makin asik kalau kayak gini. Ya nggak apa-apa ya, Kang. Iya, makin asik nih kalau kayak gini. Ya, jadi kalau saya ngelihatnya tadi yang inversi gitu ya, selain yang bertanggung jawab bisa karena rancing gitu ya, jadi flower positif gitu ya, pop-up. Bisa juga dengan tadi yang trusting juga, tapi saya ngelihatnya ada satu hal yang mungkin miss gitu, yaitu pengaruh dari keberadaan si mount. Saya nggak ngerti nih di bagian barat Sundaland itu banyak nggak sih si mountnya gitu, belum pernah baca juga publikasi-publikasi terkait gitu ya. Cuma tadi kan sempat dielaborate sedikit bahwa adanya si mount itu mungkin bisa jadi ngeganjel gitu ya. Jadi kalau di beberapa publikasi yang sifatnya lebih general itu ada istilahnya namanya subduction graveyard gitu. Jadi ketika dia slab gitu ya, ketika dia subduct gitu ya, masuk, tapi itu kan ngebawa juga tuh si simon-simon itu kan masuk ya ikut ke bawah gitu kan. Nah, itu kan permukaannya nggak rata jadinya ngeganjel gitu. Tadi udah dijelasin juga sama Kang Ayub. Itu mungkin jadi segmented ya. Di satu sisi dia bisa meredam gitu ya, di sisi lain tadi kalau nggak salah malah nantinya bikin gempanya jadi ngumpul semua gitu ya, jadi gede gitu. Nah, kalau saya tadi ngebayanginnya ketika ada si Simon yang ngeganjel, ketika proses subduksi itu berlangsung gitu ya, kemudian si ini kan tekanan kompresi ini kan tetap berlangsung gitu ya, akhirnya mau nggak mau jadi nggak ada ruangan lagi gitu, akhirnya ya berebutan ruangan gitu, akhirnya bikin terobos nggak bikin ke atas gitu ya si kinematiknya gitu. Jadi mungkin itu ya yang saya pikirin tadi, mungkin salah satu mekanisme yang bisa di elaborate lagi gitu. Nah, yang menarik adalah ketika dia terangkat berarti kan si prisma akresi tadi kan ada dua gitu ya, macam-macam gitu, berarti kan ada paleo akresi satu, terus kemudian ada akresi dua seperti yang tumbuh gitu. Nah, yang menarik berarti kan ketika terjadi pengangkatan tadi sebenarnya udah ada juga sih ada chance untuk menjadi provenance sediment gitu, sediment provenance gitu, entah nanti akan mengendapkan moles sediment atau apapun lah ya di arah foraknya. Jadi kaitannya sama ketebalan sediment di forak basin yang beda-beda tadi ya, kalau nggak salah ya Kang Ayub ya, di beberapa penampang tuh. Nah, yang menarik itu tadi juga yang disebutkan di bagian terakhir mengenai petroleum system gitu ya. Kalau kita sama-sama ya udah sama-sama tahu lah bahwa di forak itu kan coal basin, jadi agak susah untuk mengharapkan kematangan ya, secara kita mendapatkan kitchen yang matang gitu ya. Jadi mungkin posisi juga penting ketika dia, kalau di Sumatera kasusnya lebih enak. Dia di sebelah relatif timurnya kan kita punya pengangkatan barisan gitu ya. Barisan yang diangkat itu mungkin bisa jadi suplai sedimen juga kan. Kemudian nanti mungkin ada chance untuk punya carrier bed dari sistem yang paling dekat dari sebelah timurnya gitu. Mungkin gitu sih kalau dari saya. Oh ya, terus tadi ya paling biogenik atau gas hadrat gitu. Terus
Ini mungkin pertanyaannya ini aja, Kang Ayub. Tadi Sumatera Fault Zone dengan Mentawai gitu ya, ada strain partition untuk yang di Foraknya. Nah, untuk yang bagian paling mana ya, selatan berarti ya, Nias ke Bengkulu itu gimana ya? Beneran terpisah atau terpisah bohongan gitu? Oh, sesarnya ya maksudnya ya? Antara Nias Basin dengan Bengkulunya. Oke. Terima kasih. Gitu aja sih. Siap-siap, terima kasih. Jadi memang betul yang komen soal Simeon, jadi seperti yang tadi saya sempat sampaikan ke Pak Awang juga, tapi kalau saya situ lebih mencurigai fracture zone itu, jadi ridge itu, jadi dia bisa lebih bersifat permanen, gitu, lebih long term, memberikan efek dibandingkan Simeon. Akan tetapi ya benar juga yang perlu tadi, karena memang Simeon itu memang bisa berefek uplift juga, karena terbukti dengan gempa kan. Nah, hal itu juga didukung oleh pemodelan yang dilakukan oleh para seismologis, dan dia melihat bahwa misalnya seismogenik daerah rupture dari seismogenik di Sumatera ini, mereka bilang inilah ada sesuatu yang tidak permanen. Artinya, entah, saya juga agak bingung dengan data yang mereka dapat, tapi mungkin perbedaan dari koral yang mereka temukan. Jadi tidak melulu di tempat itu uplift. Jadi artinya sepertinya itu bukan hal yang menyebabkan terjadinya coupling, itu bukan hal yang bersifat permanen. Nah, itu bisa saja kita salahkan kepada sisi mount itu atau fracture zone itu, karena memang mereka sifatnya misalkan kayak Simon, dia kan uncontinuous ya, lokal kan, ketika dia masuk dan menyebabkan gempa, tapi setelah dia lewat ya udah nggak ada gempa kan. Nah, tapi itu adalah masalah waktu lagi kan. Kita harus melihat bagaimana rate dari convergence-nya, kapan dia masuk, kapan dia menyebabkan coupling di bawah si fork. Kemudian tadi untuk ke batas cekungan. Ya, jadi untuk batas cekungan itu, jadi kalau misalkan kita lihat di batimetri, memang batimetri nah, ya. Maksudnya ada di awal. Jadi kalau kita melihat, nah kira-kira di sinilah, kira-kira di sini, jadi antara Mentawai dengan Nias, Mentawai dan ini. Jadi sebenarnya kalau untuk Nias dan Mentawai, ada slide dari Ian waktu itu di IPA 2014, dan dia memperlihatkan di slide-nya seismik yang ada melintasi Nias dan juga seismik yang melintasi Mentawai. Dan sebenarnya tinggian yang ada membatasi ini hanya untuk untuk yang muda saja, tapi untuk yang sebelum Pliosen sebenarnya mereka masih menyatu. Jadi pembatas ini bisa jadi, ya tadi kata Hadi ya, bohongan, sebenarnya memang nggak ada pembatas cekungan itu. Jadi cekungan ini memang menerus sebenarnya sepanjang ini. Itu. Cuman itu slide-nya itu diperlihatkan di slide tapi tidak ada di papernya, ya itu sedikit bocoran. Kemudian juga di reportnya tim Jerman yang tidak mereka masukkan ke dalam paper, mereka juga mempunyai line yang memotong di sini, jadi line di batas antara Mentawai dengan Bengkulu Basin. Jadi kalau kita lihat di sini ada tinggian yang memisahkan DP itu, ternyata kalau lihat di dalamnya malah justru sedimennya justru lebih tebal di batas itu. Jadi itu dia ya, kita pakai aja istilah HD, jadi batas si basinnya ya, batas basin bohongan untuk present day dalam artian depresi batimetri. Tapi ketika kita melihatnya sebagai sedimentary basin, itu tidak berlaku karena ternyata mereka menerus. Gitu. Itu kali ya, menjawab ya, Kang HD ya? Ya, siap-siap. Hatur nuhun pisan. Ya, hatur nuhun. Terima kasih Bang Riki. Ya, okay, Mas Hadi, thank you. Ini dari Mbak Dewi Gentana. Silakan Mbak Dewi. Ya. Bu Dewi, sorry. Mas, nggak apa-apa. Manggil tua juga nggak apa-apa. Saya malah lebih senang jadi kelihatan muda kan. Nih, Mas Bukti, ini menarik untuk saya. Saya biasanya tuh kalau lihat apa namanya tektonik itu ya, plate tektonik subduksi itu biasanya saya kaitkan dengan pembentukan gunung api ya, karena kebetulan saya kan di geotermal ya. Tetapi saya lihat ini kok pembentukan apa namanya, untuk saya sih sesuatu yang baru, tapi ini menarik sekali berbicara mengenai tentang prisma akresi ya, itu ya apa sedimen ya.
Terus kalau lihat dari yang saya tadi, kalau nggak saya lihat, tadi tuh saya lihat di gambar tuh ada zona busur muka Andaman, terus ada sesar West Andaman, ada sesar Mentawai, terus ada Makobar Fen, ya. Terus ada Bengal Fen, ya, kalau yang nggak saya baca itu ya. Nah, terus perkembangan itu kan si Sumatera Fault-nya itu kan si Sumatera Fault-nya itu kan bersegmentasi ya, dari Trust Fault, kemudian bergerak menjadi sesar geser, sesar normal, ada yang oblik, mulai yang tertarik yang oblik, nah ini. Nah, terus saya mau tanya, kira-kira tuh yang bagian terdalam kompleks apa ini, Risma Accressing-nya tuh yang di mana ya, kalau dari Sumatera ke bagian barat Sumatera itu, terus ke arah Jawa itu perkembangannya seperti apa, terus bagian dalamnya tuh yang mana. Nah, tadi sebagian sudah ditanyakan oleh Pak Awang juga. Saya pengen melihat nih, sesar yang paling bisa nggak dicirikan pola perkembangannya itu yang membentuk si akresi prismatik ini, kompleks prismatik ini, oh ini sesar yang naik nih, yang membentuk polanya, atau memang saling berhubungan antara si sesar naik dengan si mendatar itu. Terima kasih Mas, Mas Mukti, Mas Riki, terima kasih. Horas, Bang Tambu Bolon nih. Lai atau Ito nih? Lai. Oke, Mas Maruf, silakan. Menarik nih. Iya, terima kasih Bu Dewi. Ya, jadi kalau kita melihat dari mulai, jadi ini kan petanya mulai dari Andaman sampai ke selatan Sumatera dan sampai selatan Jawa. Jadi mereka coba memplot batimetri di trans itu sendiri. Jadi batimetri di palung. Nah, batimetri di palungnya itu ini kita bisa lihat di grafik ini, grafik yang kedua. Ini adalah di Bengal Fen. Di sini ada kedalaman 2, kita lihat 2, angka 2, dan ini dalam kilometer. Ternyata begitu kita bergerak ke tenggara selatan, kemudian masuk ke Jawa, ini makin dalam. Jadi kalau ini perbedaannya ini di sini sampai 6 kilo, jadi ada 4 kilo perbedaan, Bu. Jadi untuk ke batimetri atau topografi atau permukaan si palungnya sendiri, ini jauh lebih dangkal di utara dibandingkan di selatan, karena memang itu kompensasi dari tebalnya sedimen yang ada di sini. Jadi kalau kita melihat, ini kira-kira adalah yang bagian bawahnya adalah bagian dari basementnya, tapi kemudian mereka simpan datanya karena mungkin mereka juga tidak tahu. Tapi kira-kira kalau bisa lihat, ini relatif lebih flat lah ya sebenarnya dibandingkan dengan perbedaan sini. Walaupun memang ini ada anomali, ini 90 East Ridge, jadi adalah ridge yang kita lihat ini kontur yang untuk 90 East Ridge, jadi tinggian yang sangat sangat dominan dan memang kita bisa lihat sekali di batimetri. Nah, karena tebalnya sedimen ini mulai dari Bengal Fen sampai ke sini, dan ini menutupi trench seperti yang terlihat di gambar diagram ini. Tebalnya sedimen ini menutupi fitur-fitur dari fracture zone itu sendiri, Bu. Jadi si fracture-nya nggak begitu kelihatan. Terus untuk tadi apakah ada peta yang memperlihatkan? Maaf Mas. Jadi ke arah Pulau Jawa tuh makin dalam. Oh, makin dalam. Kalau lihat gambar di sini kan kayaknya makin nyempit ya, makin kecil ya, tapi malah ini, makin dalam ya. Jadi ini makin dalam, Bu. Jadi kalau ini garis di atas adalah permukaan, garis di bawah adalah basement-nya. Jadi di antaranya adalah tebal sedimen itu. Iya. Jadi kita bisa melihat tebal sedimen yang sangat tebal di utara, kemudian menipis, apalagi di selatan Jawa bisa dibilang nggak ada. Oke. Ya, ada sih, tapi kurang dari beberapa kurang ratus dari meter. Terus kalau dari perkembangan tadi, ciri-ciri apa namanya perkembangan pola strukturnya itu apa tahu tadi? Memang sih tadi sih Pak Awang udah ya. Apa dari yang sesar naik atau sesar tadi kan banyak tuh sesarnya tuh sesar naik, ada sesar geser, nah tadi ini nih yang kuning, ada sesar naik, sesar itu kan apa segmentasi gitu ya. Kira-kira yang paling berpengaruh tuh perkembangannya polanya yang mana ya Mas ya? Apa memang kalau yang mana sih, maaf nih, kalau panas bumi kita lihatnya kan di selatan tuh ada daerah Ulu Belu, kita lihatnya oblik ya, sesar geser oblik yang membuat graben gitu, berperan terhadap perkembangan sesar daerah-daerah panas bumi itu daerah yang graben ya. Nah kalau untuk yang akresi, prisma akresi ini yang mana ya kira-kira yang paling pengaruh? Ya kalau secara general ini, walaupun ini petanya memang kebetulan dari pihak yang mengajukan ini adalah sesar strike slip yang lebih dominan, tetapi seperti yang tadi saya perlihatkan bahwa sebenarnya di sepanjang Forakha ini, baik dari selatan Jawa,
ataupun sampai ke Andaman yang ada dan muncul dan terlihat di tepian timur Prisma Akris itu adalah sebenarnya thrusting. Iya, di beberapa tempat si strike slip juga ikut berperan di dalamnya. Tapi kalau menurut saya, apalagi jika dibandingkan dengan di daerah lain dan juga dari apa, dari eksperimen di lab dengan sandbox gitu, walaupun dengan obliquity kemiringan berapapun, sebenarnya tetap yang berperan adalah thrust. Tetapi ya di daerah yang oblique, strike slip itu tumbuh dan itu juga berperan. Tapi kalau menurut saya yang dominan adalah yang thrusting, kemudian strike slip. Dan selanjutnya adalah satu hal lagi yang masih kita cari, itu yang mungkin bisa jadi adalah akibat dari kekasaran dari batimetri si oceanic crust yang masuk di zona subduksi itu. Kira-kira kalau kedalaman, ya kalau kedalaman, jadi tambah lagi boleh nggak? Kalau kedalaman gempanya tahu ya? Nggak apa-apa, boleh. Kedalaman gempanya? Yang tadi itu ada gambar-gambar. Oh iya, yang untuk kedalaman seismogenic zone-nya itu sendiri tadi secara general itu sudah di sebenarnya dikompilasi oleh contohnya oleh Pak. Tadi saya agak miss ya. Ya, ini jadi ini adalah contoh dari ini adalah berdasarkan dari seismik refleksi dan refraksi. Jadi mereka mempunyai kecepatan. Jadi mereka mempunyai kecepatan dari subsurface, dari bawah permukaan, dan mereka mencoba memodelkan kira-kira seperti apa. Jadi mereka mencari mana yang bagian dari oceanic crust, kemudian dari kontinen, dan bagian dari prisma akresi. Nah, dan zona yang coupling-nya, jadi yang ngunci, yang menyebabkan gempa itu, kita bisa lihat kalau di Sumatera adalah jauh lebih lebar, gitu, kita turun Sumatera agak ke tengah, ini selatan Jawa, dan ini di selatan Lombok, ini jauh-jauh makin mengecil. Tapi memang itu konsekuensi yang logis karena memang si prisma akresinya juga makin menyempit, gitu, Bu. Tapi kira-kira ini adalah zonanya, jadi zona di mana kemungkinan besar gempa itu terjadi. Tapi akan seperti yang tadi saya berikan contoh, jadi ada anomali juga gempa yang besar malah dia terinisiasinya justru di mantel. Yang tadi Pak Awan tanyain, jadi gimana sih? Benar nggak memang ini di mantel? Nah, itu juga termasuk pertanyaan saya juga. Yang saya tanyakan ke para seismologis dan juga mungkin ya pengetahuan yang kita ketahui sekarang mungkin belum bisa menjawab itu, atau kita yang kita tahu belum bisa menemukan jawaban dari itu. Kira-kira begitu sih, Bu. Yeah. Saya bukan seismologis juga sih, jadi kalau ada seismologis di sini. Menarik ya, saya walaupun ini menarik, jadi saya punya gambaran ya. Terima kasih, banyak. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ito Riki, Ito Pamumolon. Terima kasih. Ya, mulate. Terima kasih. Bu, afiliasinya, Bu, kalau boleh tahu, Bu. Saya dari UNPAD. Oh, oke. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama. Oke, berikutnya dari Mas Erlangga ya. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Mas Ricci. Mas Ricci. seringan ngomong Ricci jadi Ricci sama Ricci ketukar saya. Terima kasih Mas Maruf. Ini presentasinya sangat enjoy ini melihat. Saya sangat bagus-bagus. Dan saya juga baru menyadari bahwa kalau dibuat section itu, cross section itu ternyata dari atas ke dari Andaman sampai ke Sumatera, bahkan di sepanjang Sumatera itu tidak ada yang sama gitu loh, bervariasi semua. Kalau ada orang yang melakukan mungkin studi shortening rekonstruksi juga mungkin shorteningnya tidak ada yang sama gitu. Tadi juga udah banyak dibahas bahwa itu mungkin sebabnya karena adanya salah satunya adalah macam-macam faktor ya, adanya faktor-faktor di dekat zona penunjaman seperti seamount, lalu juga ada high arc, ada accretion prism di sana, lalu juga ada sutur-sutur atau ada itu sutur atau transform zone yang sejajar dengan ya fracture zone. Ya, transform zone. Ya. Jadi jelas-jelas waktu dia subduksi ke bawah Sumatera itu kan artinya dia berbeda-beda ya, tergantung dari segmennya. Kalau dia kayak tuts piano gitu lah untuk itu. Nah, saya pengen tahu itu implikasinya sebetulnya itu. Yang pertama adalah kenapa kok kita nggak melihat bahwa transform zone itu tertransfer ke arah kontinen juga. Jadi mestinya kalau shorteningnya berbeda-beda yang di darat ya,
itu mestinya ada pasti ada sesar-sesar transfer juga di sana gitu loh. Tapi kalau kita lihat kan pantai Sumatera sepanjang itu mulus-mulus tuh ya. Yang lihat banyak suturnya cuma di oceanic crust-nya aja. Terus yang kedua mungkin agak out of topic nih, saya sangat tertarik dengan fan-fan raksasa yang ada di, yang mungkin bersumber dari Tibetan, Malaysia itu, Himalaya itu, seperti Bengal, terus ada paling di dekat negara dekat kita Nicobar ya. Ya. Lalu ada Indus gitu. Itu kan dia sebagai base-nya juga sama ya, sutur-sutur itu gitu. Kita tahu bahwa topografik dari sutur-sutur itu berbeda-beda gitu loh. Apakah pernah ada penelitian yang melihat itu sebagai suatu prospek seperti ya semacam graben-graben besar lah itu artinya kan ya. Ada yang ada topografinya kan, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu kan. Mm-hmm. Dia dimasuki oleh misalnya Nicobar atau Bengal Fan gitu. Mungkin saja ada di dekat-dekat tempat kita ya, lebih ke depannya lagi dari accretion prism masuk ke arah Nicobar itu. Saya nggak tahu itu masih masuk wilayah Indonesia atau enggak. Harapannya Sumatera, tapi justru malah mungkin harapan source-nya itu dari arah yang lebih jauh sana gitu. Mungkin dari Himalaya situ gitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Elangga, pertanyaannya. Ya, sangat menarik. Jadi, apa tadi yang pertanyaan dengan fracture zone atau transform, apakah ada jejaknya kira-kira begitu sampai ke kontinen, Pak, ya? Jadi ya. Apakah dia ada pola yang memperlihatkan pengaruh dari si fracture zone itu terhadap pola-pola ya. Struktur yang ada di daratnya di Sumatera ya, misalkan. Nah, jadi di beberapa paper itu sudah diduga, jadi mereka memasukkan diskusinya. Contohnya adalah ketika Pak Dani dan Kerry itu membuat peta lengkap dari sesar Sumatera, mereka membagi itu adalah bagian utara, tengah, dan selatan. Dan mereka melihat segmentasinya itu berbeda. Nah, mereka di bagian diskusinya, mereka mencoba mengajukan, ini jangan-jangan ini adalah akibat manifestasi dari oceanic crust yang memang masuk ke dalamnya. Itu pertama. Itu sudah disebutkan dalam diskusi, tapi tidak bukti. Kedua, ada papernya dari Jerman tahun 2006 atau 2008 dari seismologis, mereka mencoba merelokasi hypocenter dari campaigns yang hanya beberapa bulan, itu nama itunya kalau nggak salah saya lupa, David Lange, orang Jerman. Nah, dia memplot dan memperlihatkan jejak dari investigator fracture zone. Jadi kalau kita lihat peta, nah ini adalah namanya investigator fracture zone. Begitu dia masuk, itu sangat jelas pola seismicity yang masuk di dalamnya dan terlihat jejaknya. Sebenarnya itu di papernya lama, dari papernya Pak Fauzi di BMKG itu sudah juga diperlihatkan. Kemudian ada paper lamanya Pak Nanang Puspito itu juga memperlihatkan efeknya di bagian yang di slab yang masuk sampai kedalaman 400, yang kemudian dibuat lebih cantik lagi di tahun 2000-an dengan tomografi gitu. Tapi jadi intinya sepertinya memang jejak-jejak dari apa yang masuk di bawah oceanic crust ini berpengaruh juga terhadap struktur setidaknya sampai di sesar Sumatera, karena polanya seperti jadi sudah diduga, tapi belum ada yang mencoba untuk membuat papernya menyatakan oh ya benar nih ini gitu kan. Terus juga di papernya tadi si Jensen Jacob itu yang membuat peta dari magnetic dan fracture zone di Indian Ocean ini, itu juga mereka menduga jangan-jangan, nah jadi ini investigator fracture zone masuk dan dia membuat bending di sini. Jadi kalau kita melihat pinggiran Sumatera ada beberapa bending, dan kalau kita lihat detailnya sebenarnya itu membuat gangguan-gangguan di deformation front. Jadi seperti di depannya pagai, di sini ada seamount dan memang terlihat dia lebih tererosi alias lebih maju ke dalam, dia lebih retreat. Jadi efeknya ada, efek di yang shallow, kemudian seismisitas sampai ke dalam juga iya, kegempaan juga iya. Jadi sebenarnya kalau saya ada. Terus yang lebih ambisius lagi, jadi sebenarnya tadi pertanyaan yang menarik, jadi karena saya juga baru sempat membaca, tapi saya tidak sempat membaca detail, ada yang mencoba mengkaitkan dengan fracture zone yang ada di Indian Ocean ini dengan tinggian-tinggian yang ada. Jadi sebenarnya bukan tinggian dalam bentuk di oceanic crust, karena kan yang udah masuk di
yang berbenturan dengan Himalaya sudah kontinen kan. Nah, mereka mencoba melihat apa yang ada di kontinen itu kira-kira terbentuk juga nggak di tinggian Himalaya. Dan mereka bilang itu berpengaruh gitu. Itu. Cuma saya lupa papernya siapa, ada. Itu yang mencoba mengkaitkan itu. Jadi ternyata di bagian yang tinggian-tinggian itu, di Himalayanya sendiri, ternyata pola si topografinya itu juga relatif mengikuti tinggian yang beradu di depannya. Memang itu bukan oceanic, tapi kontinental. Gitu. Begitu, Pak, kira-kira. Oke, baik. Cuma sayangnya saya lupa, nanti bisa saya kirimkan. Kalau misalkan Pak Elangga lebih tertarik untuk ini, saya coba cari dulu, nanti saya coba kirimkan. Oke. Ya. Yang kedua tadi yang masalah itu yang apa? Fan. Yang fan. Ya. Yang fan dari Benggalkan itu ya? Ya. Ya, jadi ada beberapa yang terakhir sih ada cruise dari ODP, tapi saya belum baca detailnya. Mereka mencoba untuk melihat lebih jauh tentang si Benggalkan ini di sini. Tapi saya belum baca detailnya. Tapi ya ada yang sudah mencoba untuk mempelajari lebih lanjut itu. Kemudian ada juga yang mencoba melihat provenance-nya, jadi yang terlihat yang ada di Andaman dan Nicobar itu. Ya. Tapi detailnya seperti apa, saya belum bisa menjelaskan. Saya juga belum membaca lebih detail. Tapi ya ada yang sudah. Yang ODP ini, papernya tahun 2017 sih. Dari grupnya Inggris. Begitu Pak, kira-kira. Ya, saya tertarik karena fan ini kan besar sekali ya. Bahkan ya, bisa dikatakan sebesar benua. Ya, kalau yang Bengal fan itu? Ya, tebal sekali. Tebalnya sekitar, kalau nggak salah, 16-18 kilo. Di depo centernya ya? Ya, di depo centernya dan umurnya juga cukup tua ya. Mungkin dari early Miocene kali ya, kalau nggak salah. Dan di bawahnya itu pasti ya, sutur-sutur ini kan masih ada gitu loh. Itu yang bisa jadi semacam, ya apa, besin gitu loh. Kecil-kecil di sana yang ya Pak, begitu Pak ya, terima kasih Bapak pertanyaan yang diskusinya menarik Pak untuk dibaca lagi, nanti kalau saya coba temukan papernya nanti akan coba saya kirimkan ke Pak Elangga ya, terutama yang di Nicobar sih saya penasaran ya. Oke. Nicobar tuh dekat sama Sumatera gitu. Ya, Nicobar fan, tapi mungkin nggak tahu tuh masuk apa ya kalau di ininya batas wilayahnya India dia Pak. Mungkin masuk India ya? Ya, dia positif masuk India. Nicobar masih bisa dimasukin tapi yang Andaman kalau enggak salah yang Andaman yang di arah baratnya Sumatera kan? Ah, jadi yang lebih selatan itu Nicobar, yang di atasnya Andaman. Ini ada beberapa itu pulau itu memang jadi maaf OOT itu tidak bisa dimasuki karena memang sudah si penduduk di sana diberikan privilege khusus, jadi tidak ada orang asing masuk. Jadi untuk masuk tuh harus minta izin. Kalau enggak, penduduk asli yang memang benar-benar asli, mereka benar-benar interaksi dengan dunia luar. Jadi, terakhir itu ada korban turis dari Inggris atau Amerika meninggal di panah. Oh, itu bukan hoax tuh ya? Bukan. Saya pikir hoax. Enggak, itu memang benar, memang ternyata. Benar ya? Oke. Iya. Sip. Okay. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Okay. Kita punya yang terakhir. Kemudian Mas Maruf masih semangat nih ya. Dari Pak Ali Ahmad nih mungkin terakhir. Silakan Pak Ali. Ya. Masih. Pak Ali Ahmad masih ada? Halo Pak Ali Ahmad. Oh, sebentar. Belum. Ah, Pak Ali sudah turn on nih. Halo, Pak. Pak Ali silakan, Pak. Oh, suaranya nggak kedengaran, Pak. Boleh ditulis saja, Pak. Mungkin kalau pertanyaannya mungkin kalau tidak kedengaran bisa ditulis saja, Pak. Bisa diketik saja. Oke. Sepertinya kita harus skip. Oke, Mas Maruf. Ya. Oke, okay. I think that's the end of the discussion ya. Oke, okay, Mas ya, Maruf, terima kasih banyak nih. Ini sangat-sangat. Kira-kira nih presentasi apa bisa di-share nanti Mas? Ini apa namanya? Materi presentasinya, PDF-nya. Apa bisa kali nanti saya cek lagi tapi sepertinya bisa dikirim ke email ya. Nanti mungkin nanti kita bisa koordinir nanti kalau ada yang mau nanti kita bisa taruh Google Drive-nya mungkin gitu ya. Ya. Siap. Bisa nanti tinggal di saya cek tapi kayaknya ini semuanya publish kok. Oke, okay. Ya, oke okay, Mas Maruf, mungkin terima kasih sekali.
Sama-sama, terima kasih atas banyak, atas presentasinya sangat luar biasa nih. Kita tunggu lagi nih hasil-hasil update-nya karena masih banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang masih sisa ya, dan untuk bisa di follow up untuk next research kita. Ya, mungkin itu komen saya dari saya. Terima kasih. Matur nuwun. Iya. Wah, pada Pak Motor juga. Silakan. Matur nuwun, men. Dari tadi nyimak. Keren. Iya. Riki itu kayaknya ada pertanyaan dari Pak Ali tuh di chat udah ada ditulis tuh. Mungkin kalau mau dibaca. Oh iya, saya baru sadar. Iya. Apakah ada Mas Baruf, apakah ada Wela yang terterap? Terterap maksudnya termasuk mungkin masuk ke Prisma Akresi, ada nggak ya? Mungkin. Apakah ada blok Wela yang terterap di Prisma Akresi? Itu pertanyaan dari Pak. Iya. Terperangkap, iya, terperangkap di Prisma Akresi. Iya. Kalau dari hasilnya Samuel, sebenarnya Samuel dari grupnya Inggris kan mereka yang melakukan field mapping di sana. Dan dia melihat memang ada bagian dari ofiolit yang M plus ke bagian dari melangs itu ke pada saat Eosen. Jadi itu kan saat M plusnya, jadi umurnya pasti jauh lebih tua. Jadi itu bisa jadi si ofiolit itu adalah bagian dari Wela. Iya, ada. Tapi dalam bentuk broken fragment, dalam bentuk melangs. Oh, yang okay. Kalau dilanjutkan dari interpretasinya Samuel tuh mereka muncul sebagai diapir. Jadi walaupun dia apir, tapi dia bisa membawa blok yang sampai kilometer ukurannya katanya. Itu ada di tesisnya sama 96. Iya, jawabannya. Oke, siap. Terima kasih dari Pak Ali, hatur nuhun Mas Maruf. Ya. Yes, Mas. Oke, mungkin dari saya minggu depan jam hari Rabu jam 7 kita ada kedatangan dari US, ada dari apa statigraphic namanya Ali Jafri akan membahas tentang shale gas ya, tentang shale gas resource play. Jadi akan membahas tentang success story US shale gas resource play dan apa geological factor yang mengontrolnya, karena sekarang kan lagi ramai juga membahas tentang shale gas ya di Indonesia, apakah kita punya shale yang sama enggak di Indonesia. Oke, mungkin itu dari saya. Melinda, mungkin ada tambahan? Melinda, oke, kita tutup ya. Terima kasih Mas Maruf atas ini ya. Makasih banyak. Kita ketemu lagi. Terima kasih yang sudah ikut juga Pak Motar, Bu Nita, dan Pak Awal, ya Mas Cipi, ya. Mas David, ini semua yang tidak bisa saya sebutkan satu. Ya, terima kasih. Ya, okay. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Thanks, Rick. Thanks, you. Thank you. Ya. Yeah.